there's nothing to Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey. Bersama apa? Selamat datang kepada sesi game development ataupun jom kita code apa permainan arcade kan. Alright. So, kita malam ni sebab buat-buat game kita santai-santai jelah kan. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hampir tak kenal lah siapa tu. Hampir tak kenal siapa. Nampak macam Iron Man. Minisai pun dah macam Tony Stark. Oh, ada misai? Ada saya nampak. Okey lah. Tony Stark. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tik Arifin kerana menjemput saya sekali lagi untuk macam apa menggamatkan majlis malam ni. Hari Sabtu. Okay. 26 Februari 8:45 petang ataupun malam. Okay. Alright. Kejap. Kita hari ni nak belajar make code sekali lagi. Betul. Tapi make code yang dulu kita belajar buat microbit Dulu-dulu tu Yang minggu lepas. Ingat tak? Sebelum-sebelum ni kita yang buat physical computing lah. Yang trilogi tu, microbit trilogi tu kita guna make code kan? Betul eh? Okay. Kali ni maksudnya make code ni bukan setakat untuk apa codingkan microbit Bukan. Nanti boleh share tak make code ni dia boleh buat apa lagi sebenarnya? Banyak kan? Banyak jugalah kan. Okay, nanti kan kita share lah sikit family make code ni apa kan. Selalunya betul, orang betul. Akan bila orang sebut make code, Microsoft make code ni orang akan sebutkan apa microbit kan. Tapi sebenarnya ada yang lain-lain lagi. Nanti kejap lagi kan kita share kan. Okay. Sebelum pada tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, lepas tu Microsoft Education Malaysia, AR Edutech dan Digital Classroom kerana memberi kami saya Arifin dan juga Adian dari projek Mika untuk satu platform untuk kita kami sharekan sedikit apa ilmu-ilmu yang kami ada, right? So sebelum itu jom kita isi borang kehadiran dulu. Okey, borang kehadiran ni kat mana ni ya? Sekejap. Let me see. Slow sikit hari ni. Sebelum itulah kita perkenalkan dirilah dulu Pin. Takut orang yang tadi betul-betul Tony Stark kan susah juga. Kan. Saya yang berada di belakang tapi tak nampak muka. Sebab tak jumpa topeng Spider-Man. So saya gelap terus. Saya Ardian daripada Projek Mika. Bersama saya hari ini host utama iaitu boleh perkenalkan diri tak? Saya Arifin daripada projek Mika. Memang saya memang suka-suka main-main macam ni lah sebenarnya. Kalau dalam kelas-kelas kami memang macam ni. Kita sempoi-sempoi je kan. Yalah kalau dalam kelas betul memang siap betul pakai topeng. Kan? sebabnya bukan pakai topeng, kita pakai pelitup muka lah kan. Cuma pelitup muka sekarang ni macam-macam jenis. Kan? Ada Spiderman, ada Iron Man. So bila kita berhadapan besok pun kena kekal pakai pelitup muka sebab apa pandemik COVID ni masih lagi ganas kan. So yang saya kita harap sepanjang cuti sekolah dah tengok ramai yang balik kampung, ramai yang pergi bersiar-siar
ramai yang pergi ke Shopee Complex kan. SOP jangan dilupa. Kan? Betul. Cuti-cuti juga. SOP-SOP juga eh. Sebab kes pun tengah mengganas sekarang ni kan. So itulah sambil-sambil tu boleh scan QR code tu adalah QR code untuk borang kehadiran. Sila isi kan. Dan satu lagi tu kenapa TARD eh? Oh Arifin sebenarnya ARD. Saya punya AH. Kan? Okey. Awak punya AR. Saya punya AH. Sebab awak Afin, saya AH dia ambil Ardian Hamid. Okey. Kan? So kalau scan borang kehadiran tu nanti kita sampai borang tu bentuk dia beginilah. Sebab hari ni buat kod kita punya apa background pun cantik, macam permainan lah kan. Ini pakai Microsoft Form kan? Betul. Cantik pula dia punya background dia kan. So tolong isi borang kehadiran. Kalau tak silap borang kehadiran ni diperlukan oleh pihak penganjur utama kami iaitu AR Edutech. Saya rasa mungkin nak keluarkan e-cert kan, e-sijil kan, betul tak? Betul, betul. Kan? So jangan lupa isi isi nama penuh mengikut kad pengenalan. Mengikut kad pengenalan dan kemudian nombor kad pengenalan dan maklumat peribadi anda tidak akan dikongsi kepada mana-mana pihak lain. Maklumat ini hanya digunakan sebagai senarai kehadiran dan pensijilan. Okey, alamat email penting. Betul. Ini yang satu lagi link tu link apa tadi? Tak yang ada TARD tu. Okey, link satu lagi tu kepada apa ni kita salah. Tolong share. TARD apa tu nombor panjang. Okey. ARD6C mungkin teacher Arifin boleh copy dan paste ya dekat dalam tu. Ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk redeem code, achievement code untuk Microsoft Education Center untuk educator semua yang apa cakap kumpul ataupun banyak bukan sebenarnya tujuan kita bukan nak kumpul tu sebagai reward tapi tujuan kita masuk Microsoft Education Center adalah untuk belajar kan macam-macam kursus ataupun ilmu-ilmu dekat dalam Microsoft memang banyak betul kan so kita pergi dekat education.microsoft.com kan. Ya. Yeah. Okey so, nanti walaupun nanti saya tunjukkan kan? Nanti kejap. Saya tunjukkan. Masih boleh masuk ke situ. Kita pergi Microsoft Bing. Microsoft Bing kita adalah enjin carian dengan menggunakan Microsoft Edge lah. Kita buka Edge dulu. Okey. Lepas tu macam mana kita nak cari? Kita tulis Bing ataupun tak perlu tulis Bing. Tulis terus dekat atas address bar tu boleh search tapi dia save menggunakan Microsoft Bing. So dekat itu dia Microsoft Education Center. Keluarlah education. So bila kita klik kepada warga-warga pendidik kita jangan lupa untuk isi apa untuk sign in benda ni kalau tak pernah sign in lagi lah kan. Tapi jangan risau yang dekat depan tu cakap Microsoft Educator Center is moving, they are moving tapi masih boleh pakai lagi this website. Okay. So dekat sini dah kita banyak belajar dan bila kita belajar tu, bila kita dah lulus akan dapat banyak badge ataupun sijil. Betul. Macam mana nak tengok badge atau sijil tu? Sebagai contohnya kalau kita pergi profil kita akan ada banyak sijil-sijil kan. Sijil Minecraft ni kan. Sijil stamp ada tu stamp bawah tu. Kita ada sijil stamp. Cikgu Arifin stamp level 3 tu. Hebat tu. Master trainer. Master trainer. Terima kasihlah kepada penonton-penonton mengikuti siri-siri webinar sebelum ni. Macode kan, Microsoft Macode semua. So sekarang ni saya pun sama macam Adian level master trainer. Terima kasih. Tahniah saya ucapkan kepada Teacher Arifin dan terima kasih kami kepada semua orang yang dapat mengikuti kita untuk belajar So insya-Allah kami akan terus kongsi ilmu yang tak seberapa ni dengan harapan untuk manfaat bersama bukan untuk kita saja untuk anak bangsa kita. Okey. So macam mana nak kod tu nak letak kat mana dan bila masukkan kod tu keluar kat mana-mana ke dekat kita punya transkrip. So kita masukkan kod dekat redeem achievement code dekat muka kita ni kat atas ataupun dekat bawah ni bila kita tekan profile redeem code. Kan? So lepas kita dah redeem nanti kita boleh tengok view transkrip kita. Right? Ya. Okey. So nampaklah siri-siri yang kita pernah ikuti. Kan berapa jam lah
kan, ada banyak ni, ada 17 surat, banyak pula nak tunjuknya kan. So memang banyak, memang banyak kos-kos. Sebenarnya kos-kos menarik sebenarnya, kita belajar kan. Cuma tinggal nak tak nak dan masa yang ada lah, sebab kita pun faham masing-masing. Betul. Pun apa, banyak tugas dekat sekolah, apatah lagi sekolah dekat rumah pun banyak tugas. So masa tu memang agak sukar kita nak cari ya. Tapi insyaAllah kalau kita try seminggu, ambil lah sejam dua ke untuk belajar dekat Microsoft, lama-lama jadi kita punya ilmu tu makin bertambah. Dan bukan setakat ilmu, kita pun akan dapat badge. Okay. Wah, betul. Multifunction make code ya? Oh, tanya Cikgu Dina Kahan ni. Memang betul. Multifunction. Okay. Betul, okay? Betul. So, mungkin Teacher Arifin mungkin ada slide ke, ada apa yang nak tunjuk. Saya serahkan kepada Teacher Arifin untuk meneruskan sesi pada hari ini. Okay. Slide tu tak ada lah kan. Okay, tapi tak apa. Kita type je tulis make code dekat apa Microsoft Bing ni. Nampak kan? Cuba share. Macam tak nampak. Nampak pula. Okay, saya share kan. Okay, so kita share saja. Okay, tulis mekod. Okay, okay. So kalau yang pertama ni memanglah dia keluar apa ni, Microbit kan, nombor dua. Sebab paling famous sekali. Itu yang paling famous lah, betul. Ya, yeah, betul. Yang kedua paling famous, dia keluar kedua apa? Ni Arcade kan. Lama-lama macam tak perasan. Kan. Develop your programming skill by quickly creating and modding retro arcade games with block and JavaScript in the MacCode editor. Okay. So tapi kalau kita tunjuk dulu MacCode dia punya family dia. So kalau kita tengok sini, Microbit, MacCode Microbit ada, lepas tu ada MacCode Arcade dan ada MacCode Minecraft. Ini ada tiga yang saya rasa ramai orang guna, paling popular lah kan. Oh, rupanya make code tu datang daripada atas make and code. Atas tu. Ya, betul. Make code rupanya. Okey, maknanya kita ada kita menggalakkan cikgu-cikgu atau anak-anak make, buat something dan coding lah. Kan? Betul. Buat betul. Dan code. Okay. Yang paling penting dia free online learning to code platform. Dia free. Tak payah kan. Dan lepas tu mudah nak belajar sebab dia main, dia ataupun dia bermula dengan block coding kan. Betul tak? Bawah tu betul. Nampak ni tulis ni. Anyone at any skill level. Kan. Dia tapi bermula kalau daripada, nanti saya sharekan kalau katakan kita ada anak-anak kecil ke kan. Macam mana kita nak ajak Amin, ajak dia lah. Macam mana kita nak buat benda ni kan. Tapi nanti sekejap lagi kita share kan. So kali the any level tak kisah. Kali ni saya rasa dia agak menarik sebab biasalah anak-anak kita sekarang dia suka main game. Kan? Mungkin tapi game dia tu agak advance jugalah di zaman internet ataupun macam-macam kan. Tapi game kali ni kita nak ada retro sikit zaman-zaman lama. Supaya nanti kita boleh cerita kat dia dulu kan. Ayah kecil-kecil dulu macam ni lah game dia. Game ni gambar yang tak petak lah. Yang boleh lompat-lompat je lah, apa kan. Kita nak mengimbau kembali, kita nak cerita kat dia. Inilah permulaan game supaya dia boleh appreciate. Betul. Boleh appreciate, kan? Kita tunjuk kat dia, awal-awal mula game adalah bermula pada Atari. Bukan Atari lah, bukan awal tu ada, saya tak ingat apa. Tapi Atari tu apa dia? Orang tak pernah tahu Atari tu apa. Lepas tu, bukan apa, sometimes saya rasa benda kadang-kadang kita boleh, benda yang kita boleh share dengan anak-anak kita kan. Rasanya macam something dan macam positif. Saya rasa kalau saya tahu ilmu tu, saya nak share dengan orang kan. Sebab ni macam kiranya macam family time lah kan. Kita boleh cerita kan dengan diorang. Kalau kita tengok diorang main game, tahu tak sebenarnya kan. Contohnya macam kalau diorang kat rumah tu asyik dia main Roblox je ke, asyik dia main Minecraft ke, Genshin ke kan. Kali kita tahu tak sebenarnya dulu-dulu kan, game sebenarnya simple je. Dia start dengan, rasanya game pertama nama dia Pong kan. Pong. Itu kan? Game yang pertama tapi dia main dekat TV pada masa itu lah. Betul, dia main dekat TV. Betul. Pong ni yang macam momen tenis lah. Dia ada di sebelah kanan. Dia macam pingpong lah. Macam pingpong. Kan? Pingpong pun dengan tenis sama je sebab tu nama dia table tenis. Pingpong tu table tenis lah. Betul. Aduh. Dia table tenis. Tenis biasa dekat atas tanah. Pingpong dekat atas meja. Okay, anyway. Aku nak cerita gini. Kita memang pilih specifically hari ni sebab ni dah start cuti sekolah kan? Betul. So bila cuti sekolah ni
kita nak break free lah cakap daripada apa apa pembelajaran, lagi pun dah habis dah jam 4, dah jam 3 dah nak masuk darjah yang baru. Okey. So tak payah tengok kutek sangat kan. Nak tengok pun boleh kepada siapa yang apa yang memang dia suka belajar, tak ada masalah. Kan, kepada siapa yang nak break kejap, why not? Why not eh? Daripada asyik nak main game-game yang online yang yang sekarang ni trend-trend kan. Apa kata kan? Kita cuba buat game lah daripada kita nak duduk main game kan. Apa kata try buat game and then understand kan the principle of game. Dan sebenarnya prinsip ini kalau tak perasan dalam dia banyak sangat ilmu STEM. Ada ilmu sains, teknologi, engineering and mathematics. Dan jangan lupa sebenarnya ada satu lagi elemen yang penting dalam ni adalah arts A. Betul. Kita jarang-jarang kata STEM lah. Kita okay. Pakai STEM. Tapi sebenarnya ada setengah-setengah orang dia panggil STEM. STEAM. Betul. Sebab dalam Microsoft Arcade ni kita nak terapkan nilai-nilai arts dekat dalam Microsoft Arcade. Okay. So kat situ boleh download pergi physical hardware. Mana kita buat tu? Betul. Boleh main mana? Dekat phone boleh main tak? Dekat komputer boleh main tak? Boleh. Kalau dekat surface lagi best. Main besar tu best kan? Boleh main. Cuba tengok je macam kalau boleh buat kod. Kalau macam Microbit tu kita download pergi Microbit kan? Dalam Microsoft Arcade ni kita nak download pergi mana? Dia ada satu hardware yang nanti kita perkenalkan di hujung rancangan. Tunjuklah dulu. Tunjuk dulu. Alamak, mana nak cari? Tak ada kat sebelah-sebelah ni. Tak ada. Kejap lagi. Kejap lagi. Lepas break nanti saya ambil. Ataupun nanti kejap lagi kalau ada handphone boleh Arifin tunjukkan kalau ada handphone. Okay. Nanti sambil-sambil kejap lagi. Sambil-sambil. Okay, kejap lagi. Okay. Kita tunjukkan. Saya mungkin kena berundur sekejap. Okay. Saya tinggalkan tuan puan kan dengan Cikgu Arifin kita. Mungkin okay. Dia nak buat muka lain. Sekarang ni dia ada rambut-rambut tanduk. Tanduk-tanduk ni apa sebenarnya ni? Ni kan ni zaman-zaman dulu ni orang suka tengok Dragon Ball kan. Saya zaman tu lah. Ada gambar muka budak tak? Muka budak boleh kan. Ini empat tua. Ini tua sangat kan. Kita tengok muka yang ni. Ini memang saja bakar Cikgu Rifin suruh buat gambar budak sebab saya memang tak boleh tahan gelak kalau tengok muka. dia sebenarnya kalau partnerkan ini dengan apa dengan bunyi suara yang lain kan. Memang. Tapi saya memang kalau tengok muka ni memang tergelak, memang saya tak boleh tahan lah. Sebenarnya kenapa saya suruh apa minta juga gambarnya sebab saya tak nak tuan-tuan ngantuk kot malam ni kan. Biar dia energy ini karakter apa ni? Ni tak bukan karakter ni sejuk. Sejuk. Okey. Kenapa kita cerita karakter? Sebab lepas ni saya rasa Teacher Arifin akan menerangkan satu konsep yang penting dekat dalam Microsoft Arcade untuk kita buat game. Kejap lagi nanti Teacher Arifin akan terangkan. Kita cerita pasal karakter kan. Tapi dalam Microsoft Arcade ni dia ada satu nama dia. Tapi yang menggambarkan karakter lah. Sama ada karakter Mario Brothers ke, karakter Turtle ke, Duck ke kan. Tapi dekat dalam, ini apa? Loki kan? Ini Loki. Loki kan? So dalam Microsoft Arcade dia panggil Sprite. Cikgu Karen Ng belum start lagi ke? Kita tengah nak get things going. Tapi kita nak share the concept. Kan? Betul. Mana datangnya Microsoft Arcade ni, Microsoft Arcade ni, dan Microsoft Arcade ni adalah daripada keluarga Microsoft Microsoft yang bukan setakat kita coding physical computing ke atas Microbit seperti mana yang kita dah share pada minggu lepas kan. Pada minggu lepas ada tiga trilogi. Bersiapa yang terlepas mengikuti bolehlah ke channel YouTube Digital Classroom untuk mengikuti part 1, 2 dan 3 berkenaan dengan Microsoft Microsoft dan Microbit. Okey. Yeah. So saya rasa dah boleh start dah kot. So saya serahkan kepada Teacher Arifin. Silakan Teacher Arifin. Okey. So kalau kita tadi pergi kepada apa kita search saja pada Microsoft Bing Microsoft Arcade kan, kita akan sampai dekat page yang macam nilah. Okey. So this is the landing. Dia kalau siapa yang ikuti siri-siri sebelum ni yang Microbit kan, dia memang sama kan, exactly the same.
It's just a different sikit-sikit lah dia punya sebab cuba dia tunjuk nak, dia sikit, nak cuba tunjukkan apa microbit dulu tengok sama dia macam mana. Ah okey 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 boleh sebelah. Boleh. Saya nak tengok rupa dia sama. Kan. Microbit ni. Microbit. Microbit. Ya. Yeah. Okey. Ah ni yang lepas pergi dekat home. Okey. Okay. Ah, kan sama tu. Yang tu minggu lepas. Minggu ni? Ya. Yeah. Ataupun hari ni? Minggu ni. Macam ni. Ah, macam tu. Sama je. Atas okay. Ada, bawah tu ada my project dan seterusnya. Just to betul. Get everyone used to just to get everyone apa tahu MacCode bukan setakat untuk microbit tapi dia lebih daripada tu dan dia ada banyak lagi yang kita akan share kan insyaAllah pada hari ini dan seterusnya. Okay, boleh Teacher Arifin. Microbit tu kita betul. Apa kita just leave it there in case kalau you want to go back and forth to show the differences and the similarities at the same time. Yes. Okay? Alright. Okay. Silakan. Alright. Okay, so kalau kita perasan yang first kali saya nak apa ni ketengahkan adalah apa ni kita boleh linkkan dengan kita punya profile, Microsoft profile. Kalau dekat Arcade, kalau kat MacBook tak ada. Kalau tengok sini, MacBook tak ada. Okay, maksudnya kalau kita buka kan apa ni macbook.microbit.org ni dekat satu komputer ni kita akan ada file-file kita. Kalau kita buka tempat lain dia tak adalah file-file dia kan, kalau tak pernah buat dia ada memang new project saja, tak ada yang file-file sebelum yang kita buat. Okey, tapi kalau macbook Arcade saya sarankan kita login siap-siap dengan apa ni kita punya profile kan. So macam ni adalah apa tu saya linkkan dengan digital classroom, profile digital classroom saya kan. Tengok ada apa, ada sijil-sijil sebenarnya, ada sijil, ada badges-badges ni kan. Tapi tak apa, itu pada kemudian hari. Okay, kemudian maksudnya kalau kita login dekat mana-mana arcade.maccode.com ni kan, lepas tu kita login profile kita, nampaknya ada cloud kan semua kan, maksudnya dia akan synchronizekan projek-projek kita. Okay, right. Okay, mari jom kita tengok satu yang new project eh. Okay, live sprite lah tadi apa ni, ada yang ada katakan kita akan terangkan mengenai karakter-karakter kan. So bila karakter ni nama dia dekat apa ni, dekat Arcade ni nama dia sprite. Okay. Ada yang tanya kalau dekat MacCode pun ada, dekat Microbit pun ada tanya apa yang code option ni. Nanti dia sebenarnya kalau kita ada yang nak buat block saja ke, Python saja ke, ataupun JavaScript saja. Basically kita just leave it lah as it is. Okay, kita create. Alright. So siapa yang biasa yang dah ikuti 3 episod sebelum ni, kalau kita tengok, okay. Contohnya is exactly almost the same. Okay, sebelah kiri kita adalah simulator, sebelah tengah ni adalah drawer kita ataupun toolbox kita untuk blok-blok coding yang ada, right? Okay. Dan sebelah apa ni, sebelah kanan sekali adalah canvas kita. Okay, so seperti biasa dia memang akan ada on start. Okay, sama dengan apa ni, sama dengan Microbit. Okay, dia juga kita boleh switchkan terus kepada JavaScript. Kali ni dalam MacCode Arcade ni kita akan beberapa kali lah akan guna dekat JavaScript ni. Kita tak hanya tidak apa fokus pada blok saja. Okay, dan kemudian assets ni adalah kita punya apa ni karakter-karakter kita nanti. Kan adalah tulis-tulis kat sini assets dia nanti kan kita tengok. Alright. Okay, so dia punya simulator dia bentuk begini. Kalau kita besarkan dia akan macam dia punya controller kiri dan kanan ada dua butang A dan B. Okay, untuk semua untuk apa ni Arcade ni kita akan ada dua input A dan B dan juga joystick atas dan bawah kiri kanan. Okay, kalau perasan kita juga kita boleh gerak-gerakkan atas bawah ni ataupun kita boleh guna keyboard. Okay, right. Okay,
So sekarang ni ada player 1 dan player 2. Dulu dia ada player 1 je. Right? Kalau siapa yang pernah try-try arcade dulu, sekarang ada player 2 dah. Okay. So tadi ada cakap pasal sprite. Okay. So sprite ni adalah dia punya karakter kita lah. Okay. Karakter yang kita akan buat nak codingkan kita punya game ni. Okay. Jomlah kita tunjuk satu permainan yang simple dululah. Kan kita duduk terang-terangan apa benda orang duduk, apa ni Arifin cakap ni kan. Okay. Ini adalah game, ini untuk besok. Okay. Digital Heroes ni untuk besok. Hari ni saya akan saya nak terangkan ni simple lah. Okay. tak loading lagi. Okay. So ini saya main dengan anak 7 tahun saya. Okay. Tadi kan saya cakap kan macam ni kita nak galakkan orang macam budak-budak kan. Kita tunjuk dia satu karakter. Mula-mula saya tunjuk dia satu karakter simple je. Kita nak buat sprite kita. Set my sprite to apa ni karakter yang ini. Okay. Of kind player. Right. So saya tunjuk dia, dia kata boleh ada karakter. Dia sekarang ni dia suka, dia baru lepas tengok cerita Encanto kan. Jadi dia nak buat macam yang karakter Encanto lah. Kan? Lepas tu dia suka lah. Baru gambar je, dia dah suka dah. Right? Lepas tu saya letakkan dia move sprite with button. Kan? Lepas tu dia boleh gerak-gerak gambar ni kan. Dia punya nak melompat dah suka dah. Kan? Dia dah suka dah. Lepas tu dia kata what else he can do kan? So dia kata okay. Saya buat kat sini, kalau button A ditekan, dia kata my name is Aimi Madrigal kan. Anak saya memang tak tahu macam kalau macam mana, dia memang sangat suka lah cerita tu kan. Nama dia pun dia tukar. Right. So tengok saya tekan butang A, dia kata my name is Aimi Madrigal. Dia punya suka lah kan. lepas tu saya tanya dia, kalau you can see there's a button A and B, what do you want to say if I press button B kan? So lepas tu dia bagi idea, dia kata start kan dengan I like cake, dia kata. So dia cakap dia nak, dia suka cake tau kan. So this is how you macam interact lah dengan younger generation kan. Macam mana kita nak apa ni bagi dia macam idea lah kan. Lepas tu dia macam gembira lah sebab game macam ni, dia selalu main game apa ni dekat iPad dia ke ataupun laptop dia kan. Lepas tu apa ni, tapi bila kita boleh buat kan, lepas tu kita boleh tunjuk dia kan, rasanya it creates macam communication lah kan dengan dia kan. Lepas tu dia macam-macam dia fikir, can you do this, can you do that kan. So that is apa ni macam game development lah. So kita start apa ni, ada satu idea, lepas tu kita kembangkan dan kembangkan, right? So nanti selebihnya nanti kita tunjuk. Tapi kita start dengan sprite dulu, nak create karakter kita dulu, okay? Borak-borak ni okay ke soalan-soalan? Macam tangkable tak? Tangkable, sabuk eh? Nanti Adian kot boleh jawab tu nanti. Tak sabar nak belajar ilmu baru, make code. Okay. Teacher Arifin. Ya. Saya dah komen sikit berkenaan dengan sama ke tak kot dengan tangkable. Okey. Dari segi konsep dia sama iaitu kita buat coding dengan menggunakan blok. Okey? Okey. Dari segi konsep Tapi dari segi objektif dia agak berbeza kan. Yang mana tangkable kita buat coding menggunakan blok dengan tujuan objektif untuk membina mobile apps. Okey? Ingat okay. Kita nak buat mobile apps guna coding, block coding yang kita nak buat tu dia punya platform yang kita pakai adalah tangkable. Okey? Okay. Tapi untuk Mekot Arcade, yes, cara sama, kita buat coding juga menggunakan coding menggunakan block, tapi objektif dia agak berbeza, yang mana kita untuk bina game kan, sama ada game tu boleh kita mainkan dekat komputer, dekat kita punya handphone, ataupun kita boleh download kepada peranti fizikal kan yang kita akan share. Okay. Lepas. Okay, alright. Okay. Alright.
So, sprite, okay. Benda pertama sekali kita kena create lah karakter utama kita kan. Okay. So, kita carikan pada sprite. Pada drawer sprite ni, dia ada macam-macam. So, basically dia ada create, lepas tu physics. Physics ni macam mana karakter kita nak berinteraksi. Okay, effects ni apa akan terjadi ataupun effect-effects yang di sekeliling kita punya ni. Nanti yang kita dah create karakter, kita try a few of this, right? So ini yang say tadi tu, saya tunjuk contoh tadi tu kan, untuk cakap. Dan kemudian ada projectile. Projectile ni kalau kita kita nak buat game yang tembak-tembak ke kan. So ini adalah projectile. Overlaps ni apa akan jadi bila dua apa ni sprite kita bertemu. Okay. Life cycle ni apa eh? Jarang guna kot saya. Okay, ada besar, ada image, ada scale lah, kita boleh besarkan, kecilkan kan. Kalau dulu siapa yang main Mario tu, bila mula kecil kan, bila dah makan apa mushroom tu jadi besar. So dia boleh scale kan, right? Okay, kita akan banyak dia sebenarnya guna banyak je ni dalam ni. Most of the drawers ni kita akan gunalah. Okay, advance pun sama macam macrobit kan. Dia ada function, ada animation untuk bergerak-gerak kan. Juga ada extension sama macam macrobit. Okay, so dia ada extension dia. Selalunya yang pakai adalah ada status bar. Okay, kita nak createkan ada status bar atas karakter kita kan. Mana lagi yang selalu pakai eh? Ni scene pun ada a few apa developer yang pakai, right? Scale yang tadi, yang scale ada, right? Animation, okay. So tapi kita won't go like too detail sangat. Kita just guna yang basic supaya kita boleh start, okay? Buat simple game, right? So kita nak create sprite. Kita klik dekat butang ni, tengah ni, okay? Nah, dia pixel art, okay? macam mana nak cakap pixel art ni, dia adalah yang petak-petak lah. Kalau siapa yang biasa apa tu macam Minecraft atau Roblox kan, semua tu macam petak-petak je kan. Lepas tu kalau game-game arcade dulu pun dia macam pixel-pixel, right? So kita boleh lukis sendiri karakter kita. Contohnya sekarang ni saya nak buat satu karakter bulat. Terlebih pula Z undo. Okay, kita pergi tengah ni. Kita boleh drag. Okay, so kita nak buat satu karakter bulat lah contohnya kan. Okay, kita tekan bulat. Kalau nak petak pun boleh. Kita lukis free hand pun boleh. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni adalah petak 4 dan 4 ni. Kat sini tak salah saya, dia petak dia adalah berapa ni? 1 sekejap. Dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. 6 petak tu kan? 6 petak, lepas bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 dalam 6. Tapi sebenarnya dia yang ini adalah 1 blok, 1 pixel. Okay? Dan dia punya macam resolution dia sebenarnya setengah-setengah pixel lah. Kalau tengok tu, ni adalah 1 pixel. Okay? Oh, padang tak keluar. Sorry. So ini adalah 1 pixel. Ini kira 1 pixel lah. Okay. Dan sini adalah 16 darab 16. So kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampailah 16. 16 darab 16. Okay. So ini adalah karakter kita. Saya introducekan setiap satulah ni. Ini adalah pencil untuk satu-satu blok tadi. Lepas tu ni eraser kalau kita nak padamkan. Okay. Lepas tu yang ini adalah kalau kita nak lukiskan petak. Okay. Yang ini bulat. Okay. Ini adalah kita kan color kan, fill kan dia. Right. Yang ini adalah line. Ini adalah boleh kita gerakkan the whole canvas. Okay. So, dan ini adalah color-color. Okay, saya nak bagi macam ramai tak perasan lah. Setiap color dalam arcade ni dia rasanya dia ada total ada 15 color. Okay. Color nombor 1 dia nama dia white. Lepas tu 2, 3, 4. Kalau nanti dah bila dah lama-lama nanti kita boleh ingat lah sebenarnya color-color ni. Number-number ni sebenarnya.
nanti sampailah 15. Okey. Nak tanya sikitlah. Ya. Yeah. Boleh. Yeah. Dekat bawah tu dia ada 16 kan? Itu apa yeah. maksud dia yang bawah tu yang ada macam nombor kat bawah kiri bawah tu? Itu okay, dia so size yeah, image. Ya, size image ni lah. Okey. So kalau 16 dan 16. So contoh dia 16 pixel lah maksudnya kan? 16 pixel kan? Betul. Betul, 16 pixel. Okay, satu pixel adalah satu kotak eh. Ya, yeah, satu empat dalam. Dia. Ni empat blok ni lah. Cuba kita kira, kita clearkan balik semua. Macam-macam okay. Betul ke 16? Cuba kita clear. Betul, tadi dah kira dah. Dah kira dah, saya lah. Kira sekali. Ilah. Okay. Okay. Sorry lah. Satu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Betul. Okay, so kat sini pun 16 lah. Kevin, saya ingatkan belum terangkan lagi. Rupanya dah terangkan. Okay. Apa-apa? Okay. So, okay. Macam mana bentuk dia kalau kita buat petak macam ni je eh? Simple je eh? So, kita ni square lah. Kita bagi nama. Kalau tak bagi nama pun tak apa. Tak ada masalah tapi. Okay. Kita done. Right. So, nanti dia akan keluar kat tengah ni. Nanti. Okay. Nampak? So, sebenarnya dekat sini dia punya resolution dia adalah 160 darab 120. Dia punya size dia. So, 16 dan 16 besar ni je lah. Okay. So, ni tak boleh gerak kan? Okay. Tak boleh gerak lagi. Kita setkan saja nama dia sekarang ni. Apa, sprite ni, player. Kita bagi nama lah kat sini. Kan? Apa, new world rename. Okay, nama dia. Kotak lah. Si kotak. Kotak. Si kotak. Okay, kotak. Alright. Okay. Dia adalah apa, player ke ataupun enemy ke? Ada apa dia ada jenis. Dia ada jenis. Player, projectile, food dengan enemy. Selalunya kalau kita pakai lah player dengan enemy lah. Okay. Sebab kita nak ceritakan sebenarnya dalam konsep dalam game eh. Satu player. Playernya kita lah eh. Okay. Projectile tu apa benda sebenarnya? Projectile tu. Yang tembak lah yang pada kita. Tembak-tembak lah keluar eh. Betul. Okey, lagi apa lagi ada option tu eh? Ada food. Food ni macam kita, okay. Kalau kita ada live nanti kita nak tambah ke kan? Oh, kalau kita makan food tu makin bertambah nyawa kan? Okay. Betul. Ini adalah empat yang kebiasaan orang pakai. Betul. Tapi kita boleh tambah lagi kan? Dia punya type yes, kita boleh kan? Tambah sendiri. Sorry. Kind of sprite tu kita boleh tambah kan? Kalau kita betul, boleh. Kan? Boleh. Okey. Okay. Dia grouping lah, grouping. Kadang-kadang kita ada banyak player kan, ada banyak jenis projectile, ada banyak jenis enemy kan. So dia mungkin kita boleh lah. Contohnya kalau ada dua pasukan, kita tulis pasukan A, pasukan B kan. So kita boleh betul. Tahu yang apa sprite ni belong tu pasukan A. Sprite okay. ni belong tu pasukan B. Kalau kita ada buat game yang lawan antara satu sama lain kan. Tapi dia bukannya ada enemy, bukannya ada apa. Tapi dua-dua tu dia berlawan. So tak adalah nak kira enemy ke player ke apa kan. Sebab tengok betul. Daripada perspektif mana lah kan. So okay. Kita buat dua pasukan. Okay, saja nak ceritakan pasal kind of sprite. Okay, alright. Okay. Boleh teruskan. Alright, sebelum kita nak adjust yang lain dulu, saya nak tunjukkan. Okay, so dekat sini kita buat sprite. Lepas tu kita nak gerakkan, mestilah controller kan. So kita gerak sini controller. Move my sprite with buttons kan. Kita move kotak dengan buttons. So kita tengok eh. Sekarang ini dah boleh gerak. Okay. Kan. Tapi Allah tak best lah pula kan. Game ada petak bergerak je. So kita kenalah buat sprite yang menarik sikit kan. Okay. Contoh lagi eh. Contoh. Okay jom. Okay. Kita ada aset tadi kan. So ini adalah salah satu yang kita dah lukis. Okay, kalau kita tak nak lukis pun, dia ada gallery, okay, yang dah pre-made lah untuk kita, okay. Ada gambar burger lah, ada gambar hero, ada gambar duck, okay. Dan macam-macam lagi. Ni mestilah apa, kita punya enemy kan. Okay, ada ikan, ada a few lah yang kita dah boleh terus
apa ni, terus gunakan kan. Ni baby shark kan. Right. Turun lagi. Macam-macam kita boleh buat. So tak payahlah susah payah sangat kan. Tapi kita, kalau nanti bila kita dah gunakan ni, nanti kalau kita pasan ada yang bersaiz besar sedikit, ada yang saiz kecil. Okay. Contohnya kalau kita nak guna ni ini 16 sampai juga. Sekejap. Ada tak yang lain? Contoh lain. Ini adalah pixel dia 48 darab 48. Kita tengok Tengok. Tengok dia besar sikit kan? Ni rumah bergerak. Kan? Kalau siapa tengok anime, apa? Moving house. Moving castle, sorry. Right. Okay. So, apa maksimum dia? Oh, saya tak tahu lah. Tapi maksimum dia sebesar kita punya skrin lah. Tapi kalau besar sangat pun macam mana nak main game kan? Kalau besar sangat kan? Okay. So, apa nak tunjuk lagi pasal sprite ni? Aden? Ada nak cakap apa-apa pasal sprite? Oh, Aden tak ada. Okay. Ada. Anyway. Tadi ada apa Tuan Aswad tadi cakap suara saya apa kurang jelas kan. Okey. Tapi tak apalah, saya dah angkat sikit mic ni, letak dekat berdekatan dengan mulut. Hopefully dengar kot, mudah-mudahan. Alright. Okay. Sprite, apa lagi berkenaan dengan sprite? Sebenarnya kita boleh juga buat sprite pada gambar ni kan. Maknanya kita boleh, kalau kita satu boleh lukis. Yeah, kita boleh lukis sendirilah. Tapi ada shortcut. Ada okay. Tips and tricks. Yang tu nak tahu tak tips and tricks macam mana? Kan? Tips and tricks dia macam kita copy paste. Tapi ada cara dia. Tapi cara dia tu nanti, ini dia agak advance sikit. Itu yang teacher Arifin cakap tadi tu. Dalam Makassar Fakir ni ada setengah-setengah benda tu kita kena buat dia pakai line coding. Tapi jangan risau sangatlah. Benda tu tak susah mana pun. Tapi ada benda yang kita kena pakai JavaScript. Betul eh? Ya. Yeah, ini JavaScript saja kan? Ke ada pakai Python? Ada juga Python. Ada kan? Tapi kita biasa sekarang pakai ada JavaScript kan? JavaScript. Betul. Kita biasa pakai JavaScript. Okey tak apa. Teacher Arifin ada perancangan nak tunjukkan tips and tricks tu ke? Macam mana nak buat sprite ataupun nak buat background. Any image. Sebenarnya any image yang kita nak lukiskan dekat dalam arcade ni, tak semestinya kita lukis. Kan? Sebab kadang-kadang kita ni bukannya pelukis yang pandai. Kan? kan? So, tak semua orang lah kan? Tak semua orang. Teacher Elvin dia pandai lukis. Saya tak pandai lukis. So bila tak pandai lukis, saya copy paste je. Tapi macam mana nak copy paste gambar ke dalam ni kan? So mungkin Teacher Elvin ada dalam dia punya agenda nanti. Untuk apa buat sprite ataupun image lah lebih kurang backdrop ke apa untuk dimasukkan ke dalam arcade. Teacher Arifin mungkin tadi bila buka yang ini, buka yang ini tadi saya terlupa tadi dekat atas ni tadi tak habis lagi. So yang ini adalah kita nak rotatekan gambar kita. Okay. Lepas tu yang ini kita akan boleh flipkan dia ataupun flip ke apa horizontal ataupun vertical punya view lah. Okay. Terlupa tadi nak tunjuk ni. Sebelum ada orang tanya kan. Okay. So sekarang ni nak macam mana kita nak apa letak gambar yang kita tadi kalau pasang tadi dekat sini yang saya punya ni tadi. Okay saya yang ini sebenarnya tak adalah saya lukis sendiri. Okay. Contohnya tadi kejap, Sprite Live. Okay. Cara dia adalah kita pergi kepada macode-pixelart-maker.glitch.me kan. Siapa ni kan sebenarnya kan. Okay, dia adalah nak tukarkan gambar turn an image into JavaScript pixel art. Okay, dia yang kita boleh masukkan di dalam macode arcade. Saya nak bagi kredit lah kepada apa ni, kepada siapa yang buat ni. Okay. Beliau ni adalah kalau kita tengok web page dia adalah seorang apa rasanya dia research engineer dekat Apple. Dia buat ni lah. Okay, program ni. So I credit this to her lah. Ni dia punya Twitter handle dia. Right?
Okay, so upload an image. Okay, contohnya tadi saya ambilkan gambar apa karakter daripada Encanto tadi, right? Jadi dia dia terus akan jadikan dia macam pixel art, okay? Tadi daripada gambar yang macam apa gambar betul, kan? Lepas tu kita uploadkan dekat sini dan kita boleh tukarkan resolution dia. Kalau yang ini tak berapa lawa sangat, kan? So kita naikkan resolution dia. Tetapi kalau kita naikkan resolution dia, right? Nanti dia punya gambar ni jadi lagi besar lah, kan? Tadi kan saya dah tunjukkan ada karakter yang 16x16, right? Ada karakter yang tadi 48x48, kan? So kita tengok ini nanti size berapa, eh? So lebih kurang saya nak yang size yang macam apa ni, this resolution lah, okay? Nanti kan kalau tak kita kira lah sebenarnya kalau nak, kan, berapa banyak pixel boleh juga, okay? So kita nombor-nombor copy. Nombor-nombor apa katanya, eh? Nombor-nombor tu? Nombor-nombor, eh? Okay. Nombor-nombor ni tadi, okay, kejap. Kita balik-balik sini. Alamak, dah tak ada dah tadi. Warna. Ah, betul. Menggambarkan warna. Kalau kita perasan tadi, dekat sini, okay. Gambar ni kan, ni ada merah. Merah paling, okay. Tadi nombor berapa? Nombor 2, kan, banyak. Lepas tu atas kali ni, tadi adalah nombor berapa ni? Ini nombor 6. Okay, kita tengok tadi kat JavaScript dia. Okay, create square. Oh. Ini tak keluar dia. Sekejap. Kita kena lukis. Sorry. Sekejap padam dulu. Contohnya kita buat petak ni, kan. Allah. Sorry lah. Tangan apa? Giant fingers. Okay, dan. Okay, tengok JavaScript. Ramadhan, tak keluar. Jap. Tak nampak lah pula ni. Nanti. Sebab kita dah guna yang, apa? Guna yang dia punya dalam galeri dia. Jadi, jap. Set my sprite. Buat sprite baru. Okay. JavaScript. Okay. So ini akan keluar. Okay, so tadi kita tengok dia letak nombor 2, kan. So ni ada color merah lah, kan. Kalau sebenarnya kalau kita tukar ni tadi nombor 3 apa? Sekejap. Nombor 3, nombor 4. Okay, tengok dia terus tukarkan kalau sini. Nampak? Ni nombor 3 tadi, kan, saya letak. Nombor 3 adalah color pink. Dekat sini nombor 4 adalah nak color orange. Okay. So nanti bila dah biasa buat tu, nanti kita tahulah, kan, kita macam ingat lah sikit sebanyak, right? Okay. Ni dah tak. Okay, so tadi kita copykan yang ini. Clip art tadi kita sambung balik. Kita copy. Okay, kita terus gantikan di sini, tengok dia jadi apa. Tu tadi dah keluar karakter kita, nampak? Bila kita klik sini, karakter kita tadi adalah 34 darab 32 pixel. Okay, so saya rasa Cikgu Rifin, tips ini adalah amat berguna sebab dia tak ada feature dekat dalam kita buat sprite tu untuk import image. Betul tak? Betul. Kan? Maknanya kalau kita nak buat image sendiri, kita terpaksa lukis. So malam ni memang special. Dan saya tak pasti sama ada apa, senang tak senang dapat tips and tricks ni. Kami pun sebenarnya tak tahu tips and tricks ni. Tapi sebab kita cari sana, cari sini, bila kita ada sedikit apa orang cakap masalah ataupun persoalan, kan, takkan tak boleh nak import tak apa, image nak buat pixel, kan, kalau nak lukis sendiri ni penat kita ni, kan, dah lah tak nak betul lukis, kan. Melalui kita punya perbincangan, lepas tu kita cari sana sini, korek buku sana, korek buku sini,
kan. Ha, suruh Bing cari kat mana Bing. Tolong cari Bing. Ha, kan. Mana jumpa kan. Oh, bila jumpa tu memang melompat lah kan. Okey, okey. Kan. Ha, itu yang kami buat kadang-kadang. Ada yang kita buat tema. Contohnya dululah kita suka buat ikut tema. Kalau hari kebangsaan, kita buat yang ada bendera Malaysia. Ataupun pada masa tu. Adian, ha, apa kata kita suruh apa ni, apa ni, tengok webinar ni, kita buat nak tak? Okay, seperti biasa, sama okay, dengan mengikut microbit, kita boleh okay share kan, okay? Kita tengok eh. Yang ini saya buat okay satu karakter, kita boleh gerak kiri, kanan, atas, bawah dah kan? Okay, okay, dia macam ni. Event eh, cabaran okay kita hari ni, kita bagi cabaran 10 minit lah, lebih kurang eh. Okay. Jadi dua cara. Sama ada you nak import gambar masuk kan, ataupun you nak lukis sendiri. Lepas okay tu tolong sharekan. Ah, nanti kejap lagi Teacher Arifin tunjukkan macam mana cara nak sharekan projek tuan-tuan sekalian. Sila letak dekat dalam komen, dekat dalam apa, dekat dalam apa YouTube tu kan. Okay. Nanti kami akan share supaya semua orang okay boleh tengok. Ah, macam alright mana hasil masing-masing buat pixel art ni. Senang kan ke susah kan? Tengoklah nanti. Okay. Okay. So sekarang ni, okay, Teacher Arifin akan tunjukkan dulu macam mana cara nak share link kepada projek tuan-tuan. Okay. Boleh eh? Okay, so sekarang ni tuan-puan, contohnya Teacher Arifin nak adik-adik kongsikan gambar ni. Eh? Okay. Nak kongsikan gambar alright ni. And so, then bila tuan bila Teacher Arifin sharekan gambar ni, Teacher Arifin akan letakkan link dekat ruang komen. Okay? Okay. So masing-masing boleh klik dekat link tu, akan keluarlah projek arcade dekat dalam handphone. Okay? Betul. Dekat dalam handphone eh, ataupun dekat dalam PC ataupun tablet ataupun Surface. Siapa yang guna Surface pun boleh, tak ada masalah. Okay. Nanti kejap okay lagi, Teacher Arifin akan keluarkan link. Teacher Arifin akan scan ataupun klik link tu, boleh tengok dekat dalam Surface jadi macam mana. Okay. So ni link tadi kan. So terlalu hebat. Okay. Okay, kita pergi publish. Right? Bila kita dah publish project, okay, nanti saya ajar ni, ni apa benda ni semua ni nanti later. Okay, publish project. Okay, kita tekan copy. Ataupun kita boleh pergi kepada QR code. Siapa yang scan QR code ni, kan boleh dapat terus yang code yang kita buat ni tadi dalam mobile phone ataupun dalam peranti elektronik anda yang boleh scan QR code. Okay, sekarang ni saya paste yang ini kepada. Oh, terpaksa lukis. Tak apa-tak apa. Anak saya 11 tahun lukis ni dalam scratch. Oh, tak apa kalau boleh lukis ni dalam scratch. Nanti saya tunjuk. Ha, kan. Ha, ni. Kan. Okay, tak apa. Ini selalunya adik-adik memang suka ni. Okay. Tengok pada apa tu komen. Kan saya sharekan tadi. Yang kita buat tadi, okay. So, kalau ada siapa-siapa yang nak cuba buat, okay, dah buat, nanti pastekan pada ruang komen, kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan dekat live, okay. And then kita akan bagi privilege kepada sesiapa yang terdahulu sharekan dia punya pixel art ataupun sprite, kita akan kongsi. Kita akan kongsi okay kepada semua dekat dalam YouTube ini. Tolong Teacher Arifin, tolong yeah sharekan link untuk buat sprite tu yang make code pixel art maker. Boleh share kan tak dekat orang? Okay, takut orang okay terlepas tadi tu. Okey, sekejap ya. Kita pergi yang pixel art tadi eh. Okey. Okay, supaya kepada siapa yang nak lukis pun boleh, kepada siapa yang nak share pixel art yang di copy paste menggunakan pixel art maker. Okay, nah, yeah, kita tengok siapa orang yang bertuah, orang yang pertama. Tengok tu, ada orang dah scan lah tu, ada orang dah scan lah tu, dia kata boleh gerak kan? Boleh gerak, okay. Itu projek yang dah scan daripada Teacher Arifin. Tapi sekarang ni, cuba buat projek tu sendiri tapi gantikan spread tu dengan pixel art masing-masing. Sama ada nak lukis boleh, nak ambil daripada galeri pun boleh, ataupun nak copy paste daripada kita nak apa cakap
dia bukan tipu, tapi kita nak mudahkan hidup kita lah eh. Kita akan ambil image daripada mana-mana yang kita suka, kita akan ubahkan dia kepada pixel art dengan menggunakan makecode.pixelart, https makecode-pixelart-maker.glitch.me. Okay, yeah. Kami sedang menunggu, benar menunggu peserta bertuah kita yang pertama. Tapi itulah, saya tak pasti dapat ada cabutan bertuah ke tidak. Tapi nanti kita tanya. Tak ada cabutan bertuah kan? Tak ada lah pula, tapi tak apalah. Kita pun apa je, nanti kita try usahakan akan datang. Kalau ada kuis-kuis mengejut macam ni, mungkin kita boleh bagi hadiah. Dan kita tengok dulu. Okay. Kalau insyaAllah kalau bertuah, mungkin kita boleh bincangkan dengan syarat dah isi borang kehadiran lah. Nanti bagi tahu kita. Siapa? Cikgu Rizwan, nak join tak ni? Terbaik lah. Tepuk tangan. Jom lah tengok sekali. Cikgu Rizwan. Okay. Nak tengok hasil ni. Sebelum pada tu. Cikgu Rizwan, apa khabar? Baik. Lama tak jumpa. Cikgu Rizwan dia tengah belajar. Sebab tu dia tak dapat nak ikut tu. Kan? Okay, saya sharekan borang kehadiran tadi kan. Okay. Sambil-sambil eh. Okay, sambil-sambil kalau kita nak tunggu sekejap kan. Alright. Okay, jadi ada dua cara tadilah. Okay, either kita lukis sendiri ataupun kita gunakan yang pixel art tadi tu untuk buat karakter kita. Okay. Kami masih lagi menunggu eh. Menunggu link yang pertama. Nampaknya tiada lagi yang pertama, tapi tak apa kan, tak apalah, malu-malu tak apa. Tak apa malu apa macam cakap. Lukisan comot-comot pun tak apa kan. Picasso pun lukisan dia macam comot-comot juga, tapi tengok ah macam mana. Cuba tunjuk sikit lukisan Picasso macam mana. Ben, kalau dia apa macam segan sangat nak lukis Picasso macam okay. Lah. Kan macam mana? Kan Pablo Picasso nama dia kan, betul tak? Antara satu artis yang ya apa orang cakap terhebat apa apa cakap yang artis-artis yang terhebat lah macam cakap kan. Okey, sekejap saya share. Ada Picasso yang saya minat adalah Picasso yang kalau tak silap yang ada burung bawa member party apa lah, something macam tu kot. Yang mana tu Dian? Tak ingat yang tu Pablo Picasso yang mana, art-art dia antaranya. Tulis Dove, ada samping Dove. Itu Picasso. Okay, tapi tengok, tapi ni semua macam style-style Picasso lah kan. Ni style-style Picasso lah. Kan? Mana tahu, kan. sebab pixel art ni kalau siapa yang ikuti apa tu perkembangan apa kripto sekarang ni kan. Kalau contohnya kripto kan. Apa NFT kan. Tengok NFT punya ni pun dia pixel art sebenarnya kan. NFT saya sendiri pun masih tak pernah faham. Masih lagi konsep yang agak baru bagi kita. Yang mana sebenarnya dia adalah digital art yang kita boleh jual kan, betul? Ya, yeah, betul. Itu art yang kita boleh jual dan kita macam daftarkan apa art kita tu dan ada orang yang dekat internet mungkin berminat dengan art kita tu, dia boleh beli. Kalau tengok kan, ni banyak owner-owner ni nampak ni. Semuanya ada beli ni, ada owner tapi dia. Tapi yang untuk ni, untuk yang Teacher Arif tengah tunjuk ni adalah projek yang khas untuk Malaysia. So kebanyakan NFT dalam ni adalah yang berunsurkan Malaysia. Tengok ada yang makcik pakai tudung tu, apa lagi. lepas tu, kalau siapa yang boleh teka, yang macam, okay, cuba tengok yang ada macam, yang tengah tu, bukan tengah. Nombor yang tu. Siapakah itu? Okay. Saya boleh jawab. Teacher Arif boleh jawab tak? Saya boleh jawab ni. Saya nak tahu ada cik. Boleh jawab tak siapa tu? Alamak, tak boleh lah. Saya tak boleh. Okay. Saya bagi apa clue eh. Beliau adalah pemenang pingat perak Sukan Olimpik. Okay. Dalam acara berbasikal. Basikal, ya. Yeah. Dia adalah Datuk Azizul Hasni Awang. Okay. Okay. Itu satu. Lepas tu apa lagi? Itu yang ada bendera Malaysia yang pakai, itu pakaian hari kebangsaan tu. Kan? Betul. Lepas tu apa lagi yang bawah-bawah tu? Perenang negara. Perenang negara ada juga. Betul? Ada perenang negara.
Kan. Tak apalah nampak ada recording tak, internet saya tak berapa okey. Sebenarnya Teacher Nurul eh, YouTube ni bila kita live pun nanti boleh tengok balik sebenarnya. Okey. Ada Teacher Nurul ada recording tak, internet saya tak berapa okey dan wei. Tak apa, tak ada masalah. Eh, link yang sama kan, bila Teacher Nurul buka besok pun boleh tengok juga. Tak ada masalah. Okey. Alright. Keluang Man pun ada. Oh, ada peminat Keluang Man eh. Cicak Man? Minat? Okey, tak apa. Saya rasa sambil-sambil tu lah eh. Okey, kita saja nak break sikit. Kejap tadi kita nak bagi cabaran. Mungkin ada kejap lagi yang nak share. Okey, tak apa. Kalau tak ada nak share, kita akan tengok from time to time. Tapi saya rasa Cikgu Arifin boleh teruskan. Silakan Cikgu Arifin. Ya. Yeah. Okey. Eh, salah. Ya. Yeah. Saya nak tukarkan kamera kembali kepada ikut. Okey. Masih segan lah Dian, kan? Kita kalau kelas kita rasanya, oi, melompat niat dia nak share lukisan dia. So? Dia tak apalah, mungkin malam ni dia nak berehat ke tak nak, tak apa, tak ada masalah. Eh. Okey. Tapi, kan? Ke ada? Tak ada lagi kan? Tak lagi. Ada share lagi kan? Belum lagi. Tak apa. Dia mungkin agak terkejut lah sebab hari tu duduk belajar microbit kan. Tiba-tiba juga kita tu kita buat apa art pula. Oh, dah lain hangat dah. Kan daripada kita microbit tiba-tiba berubah nak buat art pula. Kan. Mana masuk kan? Betul. Okey, tak apa. Saya rasa boleh teruskan dengan konsep spread eh. Ini konsep yang pertama kita belajar pada malam ni. Konsep yang amat penting dalam pembinaan game. Okey. Okey. So kemudiannya kita akan gerakkan kiri kanan. Kalau tengok ni kita gerak-gerak terkeluar pada skrin kan. So macam mana? So kita pergi pergi mana? Pergi sprite kot rasanya. Pergi sprite. Orang bawah. Nampak ni ada My Sprite Stay in Screen. So apa beza dia? Okay. Kalau asal dia memang false lah kan. Macam tadi false. Okay. So kalau kita onkan benda ni. Okay. Sekejap. Tergerakkan, dia dah tak terkeluar pada skrin. Okay, siapa yang dah load tadi gambar tadi, tekan butang edit. Okay, kita boleh bergerak-gerak macam ni. Okay. Belakang ni hitam je. Okay, tu antara komen pertama anak saya tadi. Kan, yang ni dah boleh gerak-gerak. Tapi kenapa belakang dia hitam je kerja dia? Okay, pergi dekat rasanya dekat game ke dekat scene eh? Dekat scene rasanya. Okay. Set background color tu. Okay. So kalau kita klik sini, kita boleh klik color-color yang boleh tadi. Okay. Sebenarnya dia kita boleh tekan nombor pun boleh. Okay. Kita klik kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Kita reset. Merah menyala. Okay. Kenapa tadi nombor-nombor tadi penting? Okay. Contoh dia adalah. Kita balik tak ada. Kosong dulu. Okay. Kita pergi kepada Maths. Okay. Lepas tu kita pick random. Okay. Tadi kalau color tadi. Kat mana tunjuk color tadi paling senang. Okay. Sinilah. Okay. Nampak kan ni betul kan screen. Okay. Betul. Nanti kan duk cerita dengan seorang. Okay, so tadi saya nak selectkan, saya suka color-color yang macam agak fit sebagai background. So saya nak 11, 12 dan 13 lah. Okay, 11, 12 dan 13. So kita select sini. 11 hingga 13. Oi, apa 1000 pula? Okay, sebagai contoh, dia random. Okay. Kita tengokkan tadi ni color yang apa macam koko yang terang sikit, color kopi. Ni color macam ungu-ungu sikit. Dia random lah. Ni ungu gelap. Okay. So kita boleh selectkan macam ni juga. So sebab itulah saya nak terangkan tadi juga number-number tadi kan. Okay. Supaya macam lively sikit lah kita punya programming tu. Tak adalah gelap je. Okay. So dah ada background, dah ada kita punya sprite, boleh gerak-gerak kan. Okay. Alright. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kalau dia nak bercakap lah kan. Kalau karakter saya nak cakap-cakap kan. Macam mana. So pergi sprite. Okay. Kita pergi say. Okay.
Eh, salah. Tiba-tiba nak save pula. Kita pergi controller. Kan? Lepas tu kita, apabila butang A ditekan. Okay. Kita kata contoh eh. Ni eh. Saya tekan butang A eh. Tu. Dia senyum kan? Dia suruh senyum kan? Tu ada? Senyum. So, kita boleh hi. Hello. Okay. So, lagi sekali tunjuk. Tu dia kata hello. Kan? Dan hello ni bergerak sekali dengan karakter kita. Okay. Alamak, hello ni tak habis-habis. Macam mana nak buat? Tekan plus ni. Maksudnya dia ada menu tambahan. Okay. So, dekat sini dia kata tunjuk pada setengah saat. Right? Lepas tu hilangkan. Okay. Ada yang juga nanti kita tukarkan nanti kalau ni apa false ke true eh. Saya tekankan ni hello sekejap lepas tu hilang ni. Saya cepat sangat tak sempat baca. Okay. Tu satu second lepas tu dia padam. Okay. Kalau true jadi apa? Dia tekan, dia akan macam ada scroll with animation. Okay? Hello. Alright. Hello. Nama. Ni pula lah. Nama saya. Aini. Ni nama anak kan? So masa dia, saya tunjuk ni dia punya suka lah ya Allah. Okay, ni cepat sangat kan. So kita falsekan saja sini, senang. Hello, nama saya Aini. Okay. Begitu. Alright. Apa lagi? Apa lagi? So saya tanya anak kan. Lepas ni nak buat apa? I don't know. Dia kata I can like move it left and right kan. Okay, lepas tu saya kata kat dia, okay sekejap eh. Kita duplicate, sama macam microbit, okay. Kita boleh duplicatekan dia. Apabila butang B ditekan. Okay. Apabila butang B ditekan, mungkin dia kata, dia nak, selain daripada tu dia kata dia nak I like cake. I like cake. So, bila butang A dia tekan, lepas tu nama saya Aini. Dan butang B, I like cake. Okay. So, bila dah kata, okay, dah butang cake tu, idea saya datang. Kan? Okay, apa kata kita bagi karakter dia ni, makan cake betul-betul. Okay. So, macam mana kita nak buat sprite tadi? Satu lagi. Kita pergi set, right? Create kan? Create. Okay. World bawah ni. Okay. Kita cari gambar cake. Kita guna gallery je lah. Okay. Nak macam. Kalau nak lukis sendiri pun boleh. Okay. So saya gunakan gambar kek. Saya rasa saya suka gambar yang ni. Done. Okay. Mana? As food lah. Nak makan kan? Kita bagi je. This one later on lah dia akan lebih bermakna lah. Apa benda kind apa ni kan. Tapi for the time being. Kita buat je. Okay, so kalau kita tekan butang B, dia akan agak-agak dekat mana? Kek ni. Ada tak nak komen? Saya dah buat sprite. Udah betul. Cuma, alamak, apa ni? Eh, jangan begitu. Okay. Kejap. Tak ada. Okay. Tak apa. Kita sambung balik. Okay, bila kita tekan butang B, kek ni akan berada pada default place. Okay, tempat tengah ni, kan? Okay, sekarang ni tak jadi apa-apa. Kek tu tengah macam tu je lah. Okay, kita boleh gerak-gerak. Okay, alright. Siapa, kalau ingat tadi, okay, kalau ingat tadi, kita dekat sprites ni, kan? Kalau turun bawah sekali. Overlaps. Apa akan jadi bila overlap? Okay.
So kita tarik yang ni. Kita buat game ni simple je, tapi nanti saya yakin bila dah ada idea kan, mesti macam-macam boleh game boleh buat kan. Dan besok mungkin kita akan kupaskan dari segi macam mana game-game developer di luar sana, sama seperti yang software-software developer, macam mana dia orang create game, how their critical thinking, how design thinking dia kan. Kita approach daripada situ, macam mana dari segi kerjaya STEM, okay, nak approachkan satu-satu project. Okay, so itu besok kan. Hari ni kita just like give a taste lah apa yang boleh buat. Kita buat simple je kan. Alright, so apabila sprite nama apa yang player terkena dengan play, sprite nama dia food, apa akan jadi? Okay, so kita ambilkan apa yang tadi saya buat, destroy nama tadi, cake tadi adalah sprite tu eh. Kita tukarlah nama, buruk sangat sprite tu ni. Rename variable cake. Okay, dia apa ni, kira macam etika seorang apa ni apa yang buat kod kan. Selalunya kita buatlah yang bermakna sikit kan. Kalau kita dah nanti 2 tahun tengok ni apa ni my sprite ni kan. So kalau boleh kita teruslah apa ni bagi yang bermakna sikit kan. Jadilah kod mungkin. Okay, so apabila tadi jenis apa dia tadi, putri kita tadi terkena dengan kek, apa akan jadi? Destroy kek. Kita tengok dulu, kita ada B, hilang. Okay, alah, macam tu je ke? Kan? Macam tak best kan? Tekan B lagi, dia pergi tengah, lepas tu dia makan. Alright, okay. Okay, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Okay, sekejap ya. Saya tengok. Tengok contoh balik tadi. Kan? Tadi, buat tadi pun tak ingat dah. Jadi apa? Dekat mana? Apabila butang B ditekan. Okay, set sprite. Okay, 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 okay. Kita create dulu. Okay. Kita pergi set sprite kepada position yang lain. Okay, dia sekarang ni kat tengah je kan. Kita tengok tadi, kek ni sentiasa berada di tengah. Okay, so macam mana kita nak buat, kita bagi dia kek pada position tertentu. Agak-agak kosong-kosong ada dekat mana? Boleh teka tak? Boleh teka tak? Boleh tulis pada ruang komen. Keluang ni pun ada. Apa lagi, apa lagi? Faham, faham. Okay, teacher Nurul. Yeah, ini mesti tengah tengok. Tengah tengok dekat galeri ni. Eh, bukan. Ini dekat NFT tadi. Keluang kan. Okay. So, tadi kita buat position yang berlainan. Okay. So, kosong-kosong adalah pada atasnya. Tinggi sangat kat atas ni kan. Okay. So, kalau dia nak makan ke kena atas, baru boleh makan. Tapi kalau boleh, kita nak buatlah dia punya position dia berada di sekeliling apa ni, kita punya screen ni kan. So, tadi saya kata maksimum adalah 160, Y 120. Yang ini pula apa jadi? Okay, dalam yang baru, apa, dalam version yang ini, MacCode Arcade ni sekarang dia sentiasa dia, sebab online kan, dia sentiasa tambah baik lah. Dulu tak ada ni kan. So kita buatkan, kita boleh nampak dia punya koordinat dia kat mana. Right, kat sini adalah 120. Tu yang saya kata tadi, maksimum untuk Y, untuk X adalah 160 dan Y 120. Tapi takkan nak hujung ni pula saja kan. Jadi kita tengok hujung ni pula. So kita nak random. Okay, macam ni sebab random kan. Random ni adalah kita dalam julat tertentu tu, kita biar dia random lah.
kat mana dia nak, dia nak timbul kan. So kita pergi yang ungu tadi kan, pergi mats. Okay, kita pergi pick random. Okay, dekat sini kita buatlah 0 hingga 160. Tapi, tak apa, kita buat dulu, kita buat dulu, kita duplicate. Nah, ini 120. Okay. Dalam testing saya tadi jadi, sekarang ni tak tahu, kita tengok, try tengok eh. Okay. Tengok. Tengok, dia ada yang dia, macam dah hujung sangat, dah ke tepi dah kan. So, macam mana kita nak buat? Kita pergi. Sekejap, kita makan dulu kek-kek ni. Oh. Refresh lah. Okay. Kita lebih kurang kita bagi tengah-tengah sikit lah. Kan. Dekat sini 10. Dekat sini mungkin 120. Ini 10. Ini 100 lah. Okay. Tengok. Sekarang ni. Dia mostly akan tengah-tengah lah. Okay. Kalau saya klik ni, kalau terkena dekat tengah ni, terus destroy. Okay, so dia random di di sekeliling screen kita. Okay, ni kejap lagi dia banyak sangat ni, nanti dia hang lah. Okay, kejap. Alright. Okay, random position cake dah buat. Lepas tu destroy cake. Kalau destroy cake ni, kita bagilah dia macam apa, some effect lah kan. Spray ni kita tengok effect yang mana yang kena. Kita pergi. Macam makan lah kan, macam dia makan lah lebih kurang. Okay, tengok lagi sekali. Ini dia makan. Okay. So ada macam-macam lagi jenis. Ada tu contohnya, okay, mari kita tengok. Kalau terbakar, dia makan dia makan kek tu, kek tu terbakar. Tengok, eh. Okay, dia pergi. Berapa rapi kek tu kan. Ni kalau termakan cili, nanti kalau siapa yang ada idea kan, kita create random tu, kadang-kadang kita dia create cake, kadang-kadang dia create apa, chili kan. Boleh lah kalau chili tu kita buatlah fire kan, terbakar. Alright. Okay, so dekat sini saya rasa yang ni adalah spray adalah terbaik. Efek ni adalah berapa lama efek tu nak ber animate lah, yang dia animate kan. So contoh kalau 5 second lah. Tengok apa jadi eh. Kita tunjuk extreme terus 5 second kat sini. Kita kendi, kita makan. Lama betul yang makan dia. Kan? Okay. So, biasanya kita buat macam 500, setengah saat je lah. Alright? Okay. Tekan di. Dia makan cake. So, ni simple lah kan. This is like a simple game that kita boleh fikir kan. Dan yang ini sejujurnya memang semua idea-idea ni satu-satu ni memang anak yang bagi tahu kan. So dia kata, boleh tak kalau nak buat kek? Kalau boleh tak kalau nak makan kek kan? Lepas tu dia tanya kan, boleh tak kalau nak makan kek tu dapat markah? Macam mana tu? Kan? Okay. So, kita pergi kepada info. Okay, kita change score by one. Right. Kita tengok sekejap. Tekan butang B, dia pergi makan. Terus ada markah dekat atas kanan. Okay. Right. Tengok. Contoh. Tekan butang A, nama dia bagi tahu nama. Tekan butang B, ada satu kek dan kita pergi makan kek tu. Okay, alright. So, tapi adalah macam tak realistik kan, kita ataupun kita nak bagi macam ada bunyi lah contohnya kan. Okay, saya rasa kalau saya letak bunyi ni nanti tak dengar pun dekat screen. Tapi nanti bila kita share nanti boleh nampak lah. Okay. Tapi kalau muzik ni kita boleh letak sini. Lepas tu kita makan. Play sound. Contoh apa eh. Saya tengok sini power up kot. Dia makan macam bunyi macam power up lah. Kan?
Selain itu, okey, lepas tu anak saya dia macam okey, klik, oh dia suka, gembira kan. Lepas tu dia kata, bunyi terlalu kuat untuk saya, sorry. Okey, lepas tu dia perasan. Okey, game development ni macam tu lah. Dia kadang-kadang kita test kan. Tapi lepas tu kalau kita tengok, kadang-kadang certain game lah, siapa yang selalu main game, kita akan ada satu macam glitch-glitch ataupun macam hacks-hacks kan. So dia main-main ni, budak 7 tahun ni, dia kata, eh daddy, look, I can like press a lot more and I can just eat, like, kan, cepatnya markah dia kan. Dia kata, right, mau tengok dulu, kan, naik kan, dia ni ada glitch lah contohnya kan, right. So sebenarnya kita kena hilangkan kek tu kan, okay, janganlah lama sangat, right. So kita pergi kepada, rasanya pada destroy kek juga eh, dah silap, dekat mana eh. Cari clear effect, destroy. Sekejap saya tengok balik kod apa yang saya gunakan. Bila buat live ni dia jam sikit. Oh, kita pausekan sekejap, lepas tu kita destroykan dia. Okay, 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 dapat idea. Okay, so lepas dia apa ni, kiranya dia kena cepat-cepat makan lah kan. Right. So kita pergi, okay, tak ingatlah pos dekat mana kan. So kita just search saja, tak ada masalah. Pos. Okay, lepas tu adalah keluar macam lebih-lebih kurang pos kan. So pos kejap. Okay, contohnya setengah saat. Okay, lepas tu kita destroy kek tersebut. Eh, dekat mana? Okay. Tanpa efek. Kan. So kalau dia tekan, tekan. Tengok, orang ni cepat sangat ni, dia kena berlari kan. Kalau game tu, kalau umur apa, umur 10 tahun boleh lah kan. Ni kalau bagi budak kecil ni, marah dia kan. Kita lambatkan sikit kan, 2 second ke. Okay, contohnya ni, dia pergi makan. Kalau dia lambat pergi, dah hilang, tak sempat, hilang markah. Okay, so apa lagi? Skor dah ada. Kek kalau lambat kejar, hilang kan. Okay, anak saya dia main, oh sampai lama lah game ni kan. So kalau boleh kita letak timer. Timer pun ada juga. Timer rasanya berada di info rasanya. For start countdown. So maksudnya game ni kan, dia kena habiskan dalam sekian-sekian masa. Ni 10 second ni memang kena marah ni kalau buat game. Kena main 10 second cepat-cepat kan. Okay. Ataupun kita bagilah dia. Okay, kita bagi dia 30 second ke. Okay. Alright. Terpulang. Apa lagi nak letak? Kalau ada idea boleh komenkan di ruangan komen. Okay, destroy cake dah, overlap dah. Ini adalah game seorang puteri suka makan kek. Okay. Agak-agak susah tak? Senang je kan. So bila kita ada idea kan, ataupun kadang-kadang kita tengok movie je kan. Lepas tu kita boleh macam, weh ni boleh buat game ni kan. So kita try. Kita try test. Kata orang-orang tua kan. Kita try test. Okay. Ada tu, okey, ada tu dia kata nak letakkan macam kalau start-start ni terus macam terus dah ada macam ni kan. Macam tiba-tiba dah start. So kita boleh buat macam mana? Kita buat konfeti kat mana? Screen kat mana ni? Display screen je. Cari
Color apa tak, tak ingat. Color scene. Okay, okay. Eh, salah. Sorry. Tak apalah. Kita dah buat most of the things kan. So, saya tunjuk yang ni je lah. Yang ini adalah saya set kan. Awal-awal tu ada macam flower-flower sikit kan. Right. Rasanya saya dah go through almost all of the things that nak buat game simple ni. Play. Oh, okay. Dekat sini ada camera shake. Okay. Camera shake ni kita ambil dekat scene. Okay. Lepas tu, oh ni ada start screen ada confetti. Okay. Lepas tu shake camera. Shake camera kita turun bawah ni. Okay. Mana. Camera effect. Task. Okay, camera ni. Okay, shake camera by 4 pixel ni apa maksud dia? Okay, contoh dia adalah kita ada kek. Dia makan, dia goyang. Kalau perasan. Macam ada feedback sikit lah kan. Ada haptic sikit. Tapi tak adalah goyang. Apa tu kalau mobile device dia, dia tak adalah goyang kan. Tapi kita nampak seperti bergoyang. Contohnya, okay. Makan kek. Dia bergoyang sikit kalau perasan. Mungkin tak berapa, tak berapa jelas. Kita naikkan sedikit. Goyang lama sikit lah. 1 second. Okay, boleh tekan butang B. Wah, teruk goyang, teruk kan. Kan baru-baru ni, apa, Kuala Lumpur digegarkan dengan apa, gempa bumi kan. So bergegar lah makan kek. Okay. So score dah ada. Lepas tu dekat sini power up, right? Siapa bestnya kalau yang ini, kalau kita belajar pada kelas-kelas saya selalunya adalah bila student-student kita dah buat ni, lepas tu kita boleh terus sharekan kepada parents kan. Contohnya nanti pada hari ni kan, Iqmal ataupun Ali, Achong ataupun Fatimah dah buat game tersebut kan. Lepas tu dah boleh terus share benda ni kan. Lepas tu, orang boleh try, orang boleh main. So it is macam kita code, lepas tu kita boleh try, kita boleh hantar dekat orang, kita boleh share kan. I think this is one of the tools untuk kita bagi pendedahan kepada anak-anak kita, pada younger generation. Ataupun sebenarnya buat game ni tak semestinya younger generation pun kan. Ada yang dah apa, adult pun memang suka buat game kan. So kalau Akid ni, I think this is a good platform untuk kita ajar berkenaan dengan STEM ataupun tadi ada yang kata STEAM kan. Dia melibatkan art juga kan. Kalau kita tengok ada pick random, ada number, koordinat kan. So macam maths, right. So there are a few macam konsep-konsep yang kita boleh ajar bersama dengan buat permainan arcade yang simple. Okay. Jom saya share yang ni sebagai contoh game ni. Right. Okay. So yang ini tadi, okay, yang ini tadi bila dia punya gambar, kalau kita tengok biasa dekat mobile phone lah biasanya kan, kita dia boleh setkan gambar apa tu, dia punya thumbnail untuk link tersebut kan. So kita nak cari thumbnail yang mana terbaik. Kadang-kadang awal-awal ni kita macam-macam, kita punya ada splash screen kat depan ni. So kita nak apa, pada splash screen tertentu kan. Okay. Kejap saya letak ni. Contoh biar lama sikit. Bila butang A ditekan, katakan jadi 2 second lah. Okay. Nak tunjuk what I mean by this. Okay, so saya tekan butang A, lepas saya ambil gambar. So ini adalah thumbnail yang kita akan gunakan. Kalau kita tak tekan ni, dia just guna the first few seconds yang apa, keluar apa yang kita punya coding ni tadi. Kalau kita tunggu sebentar atau kita boleh main dulu dan kita klik je ni, so ini adalah dia punya apa nama dia, dia punya thumbnail dia lah. Okay, so kita tekan publish project.
Okay. Kita copykan ni tersebut. Okay. Saya pastekan pada ruang komen eh. Alright. So siapa nak scan terus pun boleh. Saya letakkan pada QR code. Di QR code ni agak besar daripada apa nama tu? Microbit. Okay, boleh scan dahulu. Okay. Tapi selalunya bila kita share dekat akid ni kan, especially kalau buat live kan, mesti nanti bilangan penonton kurang sebab duk main kerjanya. Okay, especially siapa yang tengok dekat mobile kan, bila dah klik tu dah keluar pada pada YouTube kan, nanti turun. Tapi tak apa, dengan handphone boleh buka? Boleh, yes, dengan handphone boleh buka, boleh. Kalau handphone tapi kecil sikit lah kan. Contohnya. Eh, takut jadi macam microbit sebelum ni. Kita try tengok. Kita cuba tengok boleh tak scan. Jaya. Ataupun pada ruang komen tulis kalau kata boleh dah. Loading. Dah cuba dah. Oh, tak nampak lah ni. Terlalu kecil lah. Kejap. Okay. Oh, dah cuba. Nampak? Ah, boleh. Saya tak boleh. Kenapa? Agaknya pada apa live streaming pun lambat. Ah, okay, so tu boleh. Kan. Gambar muka dia ada dekat situ. Rambut. Okay. So kalau kita pakai pakai macam tablet macam ni, mana nampak. Okay. So boleh lah main besar sikit. Kan. Okay. Dah cuba. Right. So kita break sebentar. Okay, saya sharekan. Oh, dia ni saya sharekan ni dulu. Eh, kena share dekat link ni dah belum? Dah share ke belum? Saya tengok. Okay, oh dah share dekat chat. Okay, boleh pada ruangan chat ataupun scan QR code. Sampai-sampai tu kita take a break sekejap. Right? Siapa yang tak isi lagi apa, tak isi lagi borang kedatangan ataupun claim apa tu redeem code untuk achievement apa tu MIE, silalah isi. Okay, so kita jumpa dalam 10
25. Okay, kita break siap sampai 10.25. Sambil tu kita dengarkan beberapa kita tengok beberapa video daripada kita punya sponsor pada hari ini. Sesiapa kalau dah siap kod tu ataupun dah ubah pada kod-kod yang apa tu yang tadi saya dah share tadi kan, ada a few apa ni, kalau ada idea nak ubah lepas tu dah ubah, boleh share pada ruangan komen. Kita try sama-sama, okay.
Okey, terima kasih kerana masih bersama kami kan. Dah lewat malam macam ni pun kan. Ada nak belajar buat game lagi kan. Dengan harapan ada sampai tu, lepas ni terus buatlah macam-macam kan. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Okay, dengar. Dengar. Sorry lah, baru nampak muka. Itulah dia. Dalam minit pun nampak muka. Sorok-sorok pula. Biasalah orang rasa sorok-sorok sikit. Kalau tak kena kejar ni. Kena kejar peminat. Siapalah yang nak minat. Kan? Anyway. Aduh. Saya rasa itulah satu perkongsian yang amat apa menarik. Menarik dan mungkin ada yang dah terror dah buat Microsoft Arcade ni. Betul. Luar sana rasanya mungkin ada yang lagi pandai daripada kami ni. Kami ni tak pandai sangat. Lukis sprite pun tak apa, tak pandai mana kan. Nak buat konsep game pun tak pandai mana. Cuma kita boleh kita nak share apa pengalaman kita buat Microsoft Mac Code ni. Kan rupanya Mac Code ni ada banyak cabang kan. Bukan setakat yang minggu lepas kita buat Macrobit, tapi kita ada buat arcade yang untuk kita buat game kan. Sebab tanpa disedari sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada Mac Arcade ni, konsep-konsep dia yang tersendiri yang banyak melibatkan elemen-elemen STEM, elemen sains. Sebab dalam tu saya ada bercerita pasal velocity kan, nanti kan? Betul. Ya? Pasal velocity. Oh, tadi kita pada tadi kata X, nak velocity nak tunjuk kalau y, bergerak kan? Lepas tu okay. ada coordinates kan, coordinates kan yang kita belajar dalam mathematics. Lepas tu mathematics juga maknanya kalau kita kita langgar ataupun kita capture banyak food, kita akan bertambah skor kan. Skor tu boleh bertambah, nak tambah satu ke, tambah dua ke, tambah tiga. Itu rasanya mungkin ada yang Cikgu Arifin belum sentuh tadi bila saya tengok balik apa projek yang Cikgu Arifin share pasal Boss Madrigal ni kan. Tengok ni dia makan je ni, seronok lah, tapi tak ada musuh kan. Apa kata kalau tiba-tiba terlanggar musuh, terlanggar virus. Terlanggar virus dah jadi kurang, makan-makan juga. Tapi kalau terlanggar virus kan, sebagai contoh kan, dah dia punya life jadi kurang. So life awal-awal ada berapa kita boleh letak? 100, 5, 2, itu kita boleh. Itu sebenarnya bila kita buat game, banyak elemen-elemen yang kita kena fikirkan untuk menarik perhatian orang untuk main kan. Betul. Nombor satu, karakter kan. Sebenarnya karakter ni memainkan peranan penting dalam satu game. Sama ada karakter kita tu menarik and then comel ke tak comel kan. Sebab tu apa orang cakap, dalam dunia hiburan ke dalam dunia hari ni, karakter is penting kan. Karakter yang akan membawakan penceritaan tu macam mana kan. Saya bagi contoh kan, contohlah kita buat karakter Baby Shark kan. Tiba-tiba Baby Shark tu kita buat, tapi dia punya environment dia dekat dalam hutan, tak kena lah kan. Sebab tu dia benda-benda game, dia mengajar kita berfikir secara kreatif. Kalau kita buat karakter Baby Shark, latar belakang ni mesti apa? Mestilah latar belakang yang dalam laut kan, betul kan? Dalam laut. Lepas tu contohnya karakter-karakter lain dekat dalam background tu, kita macam mana nak buat gambar ketam, macam mana nak buat background gambar rumpai kan. Sebenarnya apa yang saya nak ceritakan ni kan, kita bermula daripada permulaan yang adalah karakter. What kind of character that we want. Okay, lepas tu baru kita cerita penceritaan besar. Kita nak berada dalam alam apa, dekat tempat yang macam mana kan. Sebenarnya the whole pembinaan game ya, dia mengajar kita, mengajar anak-anak kita untuk berimajinasi dan menghasilkan satu karya. Macam betul lah. Dia macam menghasilkan satu karya, satu cerita tau. Kan? Dalam cerita pun interaktif kan? Interaktif lah. Dia sebenarnya saya berminat tentang apa, ini bukan saya nak mengagung-agungkan sangatlah karya-karya barat, movie-movie barat dan semua kan. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nafikan saya bagi contoh negara-negara yang maju Jepun. Daripada dulu sampai sekarang, karakter Ultraman tu memang legend lah. Orang cakap kan? Yeah. Jepun ni dia menanamkan minat suka membaca di kalangan penduduk-penduduk dia kan. Sebab tu dia orang boleh maju tau.
walaupun membaca komik kan, sebenarnya okay. Negara maju kan, kita boleh, kalau kita fikir sepintas lalu kan, dia ada satu karakter yang mana rakyat dia suka membaca. Membaca apa? Tak kiralah komik ke buku cerita kan, dia boleh membaca. Tapi dari mana datangnya karya-karya ni kan? Karya-karya datang adalah daripada hasil penulis-penulis yang hebat, penulis yang pandai membuat cerita tu. So actually kan, bila kita nak buat game, dia mengajar kita to create, untuk bina the whole storyboard kan. Sebab kita kalau main game takkan nak stuck sampai satu level je. Mesti nak pergi level 2, mesti nak pergi level 3. Dekat level ni dia jumpa siapa dia punya musuh kan. So itu sebenarnya yang di sebalik yang saya nak ungkap, saya nak rungkai kan lah. Mungkin orang nampak buat game kan, tapi apa actually di sebalik buat game ni sebenarnya adalah kita nak menggalakkan anak-anak kita ataupun golongan sekarang ni supaya mampu menghasilkan karya kan, menghasilkan penceritaan yang baik, supaya penceritaan yang baik ni besok-besok dia tulis komik ke apa kan, menimbulkan minat untuk membaca kan. Bila minat untuk membaca, dia akan explore membaca benda-benda yang macam-macam. Dia nak timbul minat membaca yang penting tu. Tak kira lah membaca apa, bahan-bahan yang ringan ataupun bahan yang berat. Tapi insyaAllah kan, bila satu-satu masyarakat dia ada sifat sikap suka membaca kan, insyaAllah kan, masyarakat tersebut akan maju. Believe me. Okay. Kan? Macam saya pergi dekat Jepun masuk dalam train mesti membawa buku. Kan, membawa buku kita segan tau. Kan? Buku komik ke padahal. Buku komik game je. Kan, Naruto lah sebagai contoh. Kan, antara komik-komik yang apa, yang famous-famous ni. Okey. Itu sebenarnya saya nak kongsi sebab saya cuba nak isikan dengan pengisian yang lebih mendalam. Deep. Okay. Deep lah. Ada perasaan deep. Deep. Tak pastilah malam-malam ni diterima ke tidak kan. Tapi harap-harap mungkin malam ni boleh termenung je lah fikir. Ya. Macam itulah. Okay, so rasanya tak adalah. Betul lah tu kan, kata bukan berbeza kan. Okay, sekejap. Ini adalah aset-aset. Kalau aset tadi kan, kita dah lukis, so dia adalah apa, kita punya collection-collection dekat sini. Okay. Cara nak tukarkan karakter lah contohnya kan, tak nak guna yang tadi kan. So kita just pergi sprite. Okay. Just tarikkan satu macam ni kan. Lepas tu kita just pilih your character kan. Contohnya sini, kat sini saya dah buat yang karakter ada apa ni, ni rasanya karakter apa ni, putera kot rasanya, yang ni shark kan. So just boleh swap saja. Okay, kejap lagi dia tukarlah. Okay, so dia boleh bergerak macam tu. Okay. Kan. So that's how you change your character. Okay. Kalau nak tukar yang kek, tukarlah yang kek ni. Kat sini. Nak tukar cherry pula ke kan? Asyik makan kek je. Okay. I like cherry. Kita try buat makanan kalau dia makan tu sakit. Ni makan nasi tambah markah je. Tapi kita kita tak cerita berkenaan dengan makanan bergerak. Makanan bergerak. Sekejap. Makanan ni lari. Okey. Jom kita lari, try. Kita kena pergi hambat lagi lah. Nak pergi. Kena pergi hambat pula lagi. Tapi kita tak cerita lagi konsep live ataupun itu untuk besok. Belum. Rasanya live untuk besok lah kot. Rasanya kan. Okey. Okay. Saya cerita salah satu. Jom ni lari. Dia lari tapi kita nak makan. Macam mana? Kita kena kejar lah. Alamak, tapi dia dah terkeluar mana-mana. Kan, so apa maksudnya VX dengan VY ni kan? Okay. Cuba cerita sikit VX, VY tu. V stand for velocity Velocity pada paksi X, velocity pada paksi Y. Okay, so dekat bawah ni tadi kan. Kejap. Pengkodan yang elok. Okay, so kita contoh kita tak payah dia destroy lah. Okay, dia boleh lah kena.
Okay, so kita V pada paksi X dan V pada paksi Y bergerak. Okay, contoh kalau kita tak kosong kan sekarang ya. Sorry. Okay, kosong. Apa akan jadi? Okay, so dia akan bergerak pada paksi pada apa ni, macam game yang ada yang turun-turun tu kan. Ni kalau kita buat karakter kita pada bawah ni kan, dia kena lari kiri kanan kan. Ada yang game macam tu kan. Okay, so macam mana nak buat tu? Okay, kita tambahkan create sprite, lepas tu duplicate yang ini. Okay, position pada paksi Y adalah kosong. Kosong. Ya tak? Jadi apa eh? Oh, error. Sorry. Itulah dia. Tak bagi nama dia elok kan? Dia terus gila. Okay lah, paksi kosong. Kosong kat atas. Sorry, ampun. 160. Eh? So, sebagai contoh. Ni jenis yang main kiri kanan tu kan? Dia turun. So, kita kena dikejar kan? Okay. So, this is how you like set the position. Okay. Set sprite ni pada position mana. Kat sini tadi kita buat random kan. So di mana-mana pada screen. Yang ini kita nak setkan dia pada di bawah screen kan. Sentiasa dekat bawah ni. Right. So velocity. Tak habis cerita lagi dah. Dah lompat yang lain pula. So kalau kita nak bergerak dia pada paksi X. Okay. So kita letaklah dia sini 50. Oh sebenarnya laju sangat. Okay, ni contoh kosong lah. Okay, so dia akan gerak. Kita reset kembali. Okay, dia akan bergerak slowly ke ini bila positif dia akan gerak ke kanan. Okay, bila kita letak negatif dia akan bergerak ke kiri. Nampak? Okay. Alright, so dia kena kejar lah. Kalau main pakai keyboard, boleh pakai keyboard je eh. Kita cuba. Kan. Kalau pakai keyboard ni dia cepat sikit. Right. Okay. So kalau beli surface, kan belilah dengan cover sekali yang ada keyboard tu. Okay. So, apa lagi? Nak terangkan. Pergerakan dah terangkan. Kita try lagi apa benda yang ada dekat sprite ni. Nak tanya tak? Ya. Kita ada letakkan unsur sound tak dalam ni bila dia makan? Ada. Tadi. Ada. Saya setiap makan ni ada tapi dekat sini tak nampak lah. Kalau kita yang scan tadi tu, right? Bila kita main tu kita akan dengar bunyi. Setiap tak kali kita dia makan kat sini cherry lah tadi. Dah tak kek kan? Setiap kali dia makan tu sebenarnya ada bunyi. Play okay. Power up. Okay. Saya tak ambil apa sumber audio daripada pada browser. So tak dengar bunyi lah. Tapi patutnya ada. Game ni kita boleh main secara langsung dengan menggunakan handphone dan juga tablet kan? Betul kan? Betul. Dan kita ada dah tunjukkan kan macam mana kita downloadkan dekat peranti yang bermakna kita. Peranti eh? Dekat mana? Saya kena carilah. Kan? Peranti tu sebab kita nak ada pengalaman, experience pengalaman je. Kita nak experience things yang apa yang kita boleh pegang. Okay? Walaupun kita boleh pegang kita punya handphone ya, tapi dia punya pengalaman apa ataupun experience pegang benda yang fizikal dan button yang fizikal yang ada tactile lah, yang ada rasa macam klik kan. Oh, yang tu lagi best. Betul. Okay, sekejap ya, saya cari kalau dia
keluarkan. Keluar bunyi. Okay. Jadi, kalau kita perasan dekat bawah ni ada butang download. Okay. Nampak semua kan? Okay. Nampak, dah check balik. Alright. Ada butang download. Kalau tak pernah tekan lagi, nanti dia akan tanya kan nak download kepada mana. Okay. Hardware apa kan? So, kita kan nak physical computing kan? So, ada beberapa apa ni peranti yang kita boleh gunakan bersama dengan MacBook Arcade. Okay. Ada macam-macam ni. Kan? Right? So, kita klikkan. Ini saya perkenalkan BrainPad. Okay. Alright. Mana USB? Kalau tak silap, file yang kita generatekan daripada MacBook Arcade, dia punya extension je adalah .uf2 kan? Betul eh? Ya. Yeah. Kalau daripada Microbit, eh? Dia hex. .hex. Eh? Tapi untuk Arcade, dia akan extension dia adalah .uf2, yang mana bila kita tekan download, kebiasaannya dia akan simpan dekat folder download di dalam laptop. Kan? Lepas tu macam biasa bila kita sambungkan peranti kita kepada laptop kita dengan menggunakan kabel USB, kita boleh drag and drop pindahkan file itu kepada peranti kita dengan hanya kita drag and drop file tersebut daripada folder download kepada drive yang dia akan baca apa eh kat itu? Dia baca apa eh dekat folder tu? Lupa dekat kan folder nanti, tu, nanti cikgu tunjukkan sikit. Dia walaupun dia file dia extension UF2, tapi dia keluar tu Microbit ke, dia keluar apa nama BrainPad ke, I tak ingat. Bila kita cucukkan BrainPad kita cucukkan dekat laptop kan. Cucukkan BrainPad nanti dia keluar Arcade. Dia keluar Arcade, okey. So nanti nampak macam keluar Arcade tu dekat kita punya file tu, kita akan drag and drop kepada kita punya peranti. Boleh tunjukkan macam mana jadinya? Okey, sekejap. Okay. Tadi ada Arcade kan. Saya cuba fokuskan sekejap ya. Ini F4 ya. F4 ni untuk apa ni? Saya lupa. Kalau pasal tu dia tulis Arcade F4 kan. So dia nanti dia keluar dia thumb drive tu nama dia Arcade F4 bila kita cucukkan pada USB, micro USB eh. Dia tak letak bateri. Boleh. Tapi kita nak download, kita kena letak kabel. Tapi sekali letak kabel tu, dia akan power up through USB lah. Bila kita dah download, actually bila kita dah letak bateri, kita dah boleh cabut kabel tu. Okay, tapi sekarang ni kita tak cabut kabel sebab kita ambil power daripada USB. Okay? Ya. Yeah. So, tadi bila kita dah cucuk kan, bila dah cucuk tadi, daripada gambar download tadi butang ni, dia jadi gambar USB ni. Nampak? So, dia boleh terus download. Macam tu punya. Okay. Sebut ni dekat BrainPad. Dia boleh macam tu juga rupanya. Ya. Yeah. Okey. Dia ada dua cara lah. Bila kita cucuk direct, dia akan keluar USB kat situ kan. Tapi bila kita USB tu, dia akan download kepada kita punya folder download. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Kalau siapa yang menggunakan komputer kan, laptop. Right. Okey. So, boleh nampak tak? Boleh nampak tak sekarang ni? Saya fokuskan kepada... Wow. Wah, okay. Itu baru best nampak depan mata. Dia menggunakan OLED OLED display yang berwarna. Okay. Betul. So, situ, kita boleh tekan macam kita tekan Microbit kita. Apa bezanya dekat sini, dia ada berapa button? Tak silap ada macam 8 button nampak ni. Ke ada berapa button? Tak, dia ada 2 button sama je. Macam tadi tu ada butang A dan B. Okay. Right? Yang bawah tu apa? Yang bawah screen. Yang butang tu macam ada button. Start dengan menu tadi. Oh, start dengan menu. Ya. Yeah. So, tengok dia boleh download tadi dan dia terus boleh terus main ni game tadi, kan? Boleh terus main eh? Wow. Sebab main kita bila buat benda fizikal, kita suka. Betul. Kita boleh tukang, buat ke sana kemari. Nak pegang handphone tu boleh, tapi perasaan kita tekan something yang fizikal yang kita boleh rasa, dia ada ada lain macam sikit lah. Ada tanya ni, berapa harga ni? Oh.
Alamak, besok kami Microbit pun janji nak bagi list tak, bagi senarai nama, tak bagi lagi. Saya hutang list apa ni, siapa kalau nak beli apa ni brand pad ni lah. Harga dia, okey, harga dia saya kena pastikan lah. Sekarang ni saya pun tak pasti berapa harga dia. Ada lebih kurang, tapi kurang daripada RM200 rasanya, betul tak? Kurang dari 200, maybe atas sikit daripada 1.5 kot. Lebih kurang lah, saya tak ingat exact punya harga berapa. Tapi tak apa, nanti rasanya teacher Arifin akan sharekan kepada kita harga berapa dan nak dapat di mana. Betul. Betul. Okay. Rasanya harga dia dalam 170 lebih lah rasanya. 170 lebih eh? Betul. Okay. Tak apa. Nanti besok lah, besok nanti kita akan keluarkan satu mungkin borang kan, siapa-siapa yang berminat lah. Kan boleh isi borang and then dekat situ nanti kita akan apa, bila kita dah dapat email you ke ataupun macam mana, kita akan contact you balik tengok stok ada berapa. So kita akan kira macam first come first serve lah, sebab mungkin stok takut tak banyak kan, so yang mana ada tu kita akan ikut turutan. Siapa yang yang ada minat awal tu kita akan tanya. Kalau you berminat boleh terus order dengan kita, kita akan hantar. Macam tu. Ya. Yeah, kan? Betul. Okay, Miss Cikgu. Nanti sampai kotak dia macam ni. Kotak dia macam tu susu besar okay. Tu. Okay. Cikgu Eng tanya kena sambung ke laptop. Betul. Kena sambung ke laptop. Okay. Betul. And then Cikgu Eng ada tanya tadi. Dia nak tanya yang 4 pixel. Dia macam ada hadapi masalah dekat situ. Dia tanya kita. Dia cakap boleh repeat bahagian copy pixel art maker tak? Sebab dia cakap tadi dia ada copy tapi ada error. Kena copy dekat mana? Lepas tu JavaScript. Okey. Mungkin kita kita buat balik secara mungkin untuk memudahkan, mungkin teacher Fian boleh tarik keluar yang mana tak perlu, nak just nak tunjukkan bahagian sprite yang kita kita buat secara manual. Copy paste daripada pixel art, copy paste ke dalam JavaScript. Okay? Okay. Ada permintaan, saya rasa. Terima kasih Puan Eng, minta kita ulang balik part ni sebab part ni agak penting. Sebab kita kadang tak reti nak lukis, jadi lukis tu tak lawa. Maksudnya lukis tak lawa tu jadi macam frust ataupun Allah nak lukis pula, apa kata kalau ada image yang menarik, just copy je kan. Puan betul. Puan balik ni takes time kan. Okay, silakan. Mungkin kita nak gambar yang besar kat belakang kan. Okay. Ataupun sprite pun boleh sama saja. Kita buat background ke? Tak boleh. Kita buat sprite dulu lah. Kita buat sprite dulu. Sebab sprite tu yang paling penting. Buat background pun boleh. Dia punya cara lebih kurang sama ni. Tapi kita buat sprite. Okay. Contohnya gambar apa pula kali ni Dan? Cuba ambil, tapi awak kena ambil daripada inilah, daripada internet kot, gambar-gambar yang menarik. Bendera Malaysia, boleh tak? Bendera Malaysia, okey. Jom kita cuba guna bendera Malaysia. Patriotik sikit malam ni, kita buat bendera Malaysia lah. Minta maaf lah, terlebih masa sedikit ya. Terlebih masa sikit ya. Mudah-mudahan masih lagi yang ada masa bersama kita walaupun apa orang cakap, ceramah pada malam ni panjang sikit kan. Okey. Saya nak tengok kawan saya ni macam nak masuk tapi dia tak masuk-masuk lagi. Mungkin dia pun ada ceramah yang agak panjang juga agaknya. Okey, kita pilih yang simple lah, ambil satu image. Okey. So, senang cerita ada emoji dia. Emoji dia kan? Emoji. Boleh juga emoji. Yang kecil-kecil sikit kan. Tapi sebenarnya kecil tak kecil tu depends on kita buat kita punya size dalam pixel lah. Okay. Ambil yang simple. Dekat mana tu? Ni macam yang salah je flag ni. Macam tak jadi je. Okay lah, ambil ni lah. Kita boleh copy any image. Kita letakkan dekat dalam folder mana kita dekat dalam laptop. Okay, kita tunjukkan macam mana you nak ambil. Sebab kita tak tunjuk macam mana you nak ambil image baru kan. Kita terus ada image yang letak kat situ kan. So kita nak tunjuklah. Kali ni.
Okay. Oh, sekarang cantik sangatlah gambar tadi. Okay. Ha. Dah import dah tadi. Upload satu image. Tak apa. Cuba okay. Resolution ni. Kita naikkan sikit je. Dia ada order-order tu ada. Ini. Ha, sebab dia macam rich sikit kan. Tak apa kita. Tak, gambar tak lawa. Lah. Ha, kita ambil gambar. Gambar emoji yang simple-simple sikit. Okay, gambar emoji yang simple. Okay, gambar monyet lah. Ambil daripada mana tu? Ada. Memang emoji. Ada di mana kan? Tak. Memang hasrat je nak guna gambar monyet sebenarnya. Kan? Okay, tapi boleh. Apalah so, monyet pula. Tak, cuba tengok gambar sebenarnya macam mana. Gambar sebenar dia macam mana? Okay. Dia dah ambil tu, gambar tu dia. Oh, ya ke? Okay. Dia dah translate into pixel. Transform into pixel kan. Tapi sebenarnya gambar original ambil yang mana? Sebenarnya saya ambil yang macam nilah lebih kurang. Yang mana? Yang macam nilah. Ke yang mana dah? Salah satu nilah. Okey. So image dia sebenarnya memang terang, bulat cantik, lepas tu dia punya very fine, dia punya resolution pun cantik. Ha kan? Tapi tak apa bila ambil yang macam ni lebih kurang lah. Mungkin okay. Kelvin boleh tunjukkan ni kot. Kan? Okay, boleh. Nak tunjukkan gambar okay, asal ni. Ingat eh. Okay. Gambar asal macam tu. Alright. Sekarang ni teacher Arifin nak pilih gambar yang baru. So dia upload okay. Image. Keluar gambar macam tu. Betul? Okay. So sekarang ni semakin tinggi resolution tu kan. Semakin besar. Besarlah gambar dan semakin sharp lah gambar tu. Kan? Sebab kita besarkan dia punya canvas and pixel itu semakin kecil. Dia bukan semakin kecil, okay. Pixel tu. Gambar tu, image tu semakin besar sebenarnya. Yeah. Kan? Kalau gambar betul. Tu kecil, dia gunakan pixel tu 16x16 je. Tapi bila besar, dia akan jadi makin cantik lah. Cuba tengok okay. Kita tengok ni pixel dia berapa besar eh. Okay. So kita apa, kita copy je clipboard. Cikgu orang tanya macam mana kita nak copy benda ni. Kita boleh so tekan copy tu clipboard. Clipboard eh. Copy tu okay. Clipboard ni macam kita tekan Ctrl C lah lebih kurang kan. Betul kan? Ya, yeah, betul. Tekan copy kepada clipboard kita. Okay. So lepas kita dah copy ni kita nak buat apa? Pergi kat JavaScript. Okay. Dengan syarat yang okay. Tadi tu block tadi kita susun macam tu lebih kurang. Ya. Yeah. Tadi mula. Okay. So macam ni kan tadi. Ini bila kalau dia kita kosong tengok, kan? Ni kalau dia kosong, okay. Ini adalah kalau dia dah ada nilai-nilai dia, okay. Okay. Tengok, so kita boleh nampak dia punya nilai-nilai, dia punya jumlah nilai-nilai tu ataupun jumlah nombor-nombor tu dia besar. Jumlah apa titik-titik kat sini dia agak kecil. Okay. Betul. Sebab sprite dia buat tu memang untuk 16x16. Kalau tengok kat titik tu ada 16x16. Secara yeah. Default eh. Secara default. Okay. Tapi kita boleh ini, kalau pasal kita kena bila kita copy ni dia start pada let my sprite sampailah sampai player apa kurungan ni kan. Parentheses kind of player ni, untuk mereka. Okay. Kind of so, sprite eh. Betul. Okay. So control V. Okay. So jom kita tengok. Control V eh. Control V sama dengan kita paste. Itu keluar cara dia. Kita paste. Okay. Nampak kita tak ada gerak kan kita dapat. Okay. Memang kita tak buat gerak. Sebab saya rasa paling penting sebab tadi Cikgu Eng tu dia ada copy tu dia macam tak dapat. Kan? Okay. So, saya harap okay. Semua orang dapat dan kita harap Cikgu Eng pun dah dapat lah. Macam mana caranya untuk kita copy. Yang pertama download image yang mana-mana kita nak ke dalam Pixel Art Makeup. Make code Pixel Art Maker. Kat atas tu ada petak upload an image. Dia tekan upload an image tu kita akan pergi buka kepada satu window ataupun pop-up window yang menunjukkan folder mana, image mana yang kita nak. Kita klik, kita open. Bila open, keluarlah gambar tadi dekat dalam Pixel Art Maker. Betul. Okay? Lepas tu bila kita dah upload tu, kita dah dalam ni, kalau kita rasa nak fine tune pun boleh. Kita masuk je editor, klik sini balik. Kan nak tadi satu mata merah ke apa ke terpulang. Kita bagi mata merah sikit tengok. Jadi tak? Sebelah je merah. Kan dah malam kan ngantuk kan. Merah mata yang tak ada angkat lah. Okey. Okay. Tengok mata dia merah. Kenapa merah? Dalam takut lah. Okey. Kalau rasanya bagi kita pun kita minta maaf kerana kita dah terlebih masa sebanyak 10 minit. Okay. Kan? Sebab rasanya ramai. Bila nak habis ni kan? Biasa kalau kursus macam tu lah. Lepas tu nak habis ni, dah habis hari ni dah
dah nak balik ni. Okay. Okay. Right. Sebelum pada tu, siapa yang tak siapa isi apa? Lagi borang okay. kehadiran? Silakan. Kita akan tunjukkan balik borang kehadiran dan juga kod pencapaian Microsoft Educator. Sila isikan kod. Boleh redeem dan apa. Kursus ini akan terpapar, tersenarai dalam senarai-senarai kursus dalam Microsoft Educator Center. Masing-masing punya transkrip. Okay, transkrip. Okay. Pokoknya saya akan pastekan. Terima kasih banyak-banyak. Tolong pastekan form, link form tu. Okay, dan juga satu. QR code kan? QR ni apa? Nombor. Tolong pastekan link untuk ke Microsoft Education tu, which is education.microsoft.com. Lepas tu nanti Tuan Arifin akan pastekan juga code untuk dimasukkan untuk redeem dalam Microsoft Education Center. Okey, sekejap ya, saya pastekan satu per satu. Kalau educator rugi kalau tak register dekat sini. Sayang sebab boleh masuk dalam transkrip tu. Dan transkrip bersama-sama badges-badges yang lain, sekiranya tuan-puan dah banyak mengikuti program-program yang dianjurkan di dalam Microsoft Education Center. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan sebelum kita bersurai dan kita sambung part 2 besok kan? Betul eh? Okey. Betul. Besok kita akan lebih kita akan bangunkan game yang macam lebih complicated sikit. Lepas tu jangan risau, boleh join, jangan takut kalau complicated semua dah lari lah. Kan? Sila duduk, jangan lari kan. Okey, lepas tu kita akan terangkan dari sudut macam mana seorang macam career STEM lah kan, macam mana software developer buat dia punya pembangunan perisian. Okey. So, apa lagi? Terima kasih banyak. Terima kasih kerana mengikuti siaran webinar ini. Okey. Sebelum kita ada nak cakap apa Dan? Sebelum kita tamatkan ni. Saya tak ada nak cerita apa sangat, cumanya bagi saya Microsoft Microsoft Arcade ni dia satu different sikit daripada Microbit. Dia ada perbezaan. Objektif pun ada beza sikit, tapi dari segi pengisian tu adalah kita nak semua orang belajar coding. Kan? Apa-apa buat pun sebenarnya dalam dunia ni sekarang ni, especially di zaman-zaman digital banyak menggunakan coding. Kan? Career STEM yang akan datang, especially yang kita nampak banyak yang diramalkan oleh masa hadapan berkenaan dengan artificial intelligence and machine learning, virtual reality, augmented reality kan. Sebenarnya semua di belakang tu adalah coding. Tapi coding dia tu agak complicated lah kan. Kita tak nafikan. Setakat orang cakap apa, block coding ni memang is a emas untuk permulaan anak-anak kita, supaya kalau dia minat kan, dia boleh teruskan. At least kita bagi dia peluang. Walaupun dia tak minat, tapi tak apa kan. Mana tahu besok-besok dia berminat lagi. Tapi apa, kalau boleh dedahkanlah. Walaupun dia tak minat, kalau dia tak minat tak apa, tapi kalau dia minat, kita support kan. Sebab insyaAllah mungkin kemungkinan beliau besok, anak-anak kita ni mungkin akan menjadi orang yang akan mengubah dunia, insyaAllah. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa dah. Kita pun dah terlajak almost 15 minit ni. Okay lah. Orang nak tengok bola ni pukul sebelah kejap lagi. Alright. Sehingga berjumpa lagi besok pada waktu yang sama. Okay, nantikan webinar seterusnya. Satu lagi. Jangan. Tadi video-video awal tu kita ada tunjuk Microsoft Surface apa semua kan. Betul. Berminat bagi tahu kami. Okey. Nanti saya bagi nombor telefon. Bagi nombor sikit. Okey. Pada bulan Februari, tinggal berapa hari lagi ni? Kan ada harga diskaun terbaik. Rasanya Surface bermula dengan RM1,655. Boleh telefon Puan Siti.
Positif. 1655 point Siti. 1655 ke 1665? Lebih kurang macam tu lah. 1655 pada point Siti 011-3132-1024. Kata dia, saya copy nak sikit. Beli copy paste. Oh, tak ada, tak sempat. Nanti. Okay. Dalam kita punya komen tu. Okay, nanti sekejap. Nah, sebab saya sayang ni sebab harga dia bagi saya murah. Murah. Kan? Lepas tu bulan Februari pun tinggal 2 hari lagi. Ahad dengan Isnin je. Isnin dah 28. Kan? Okay, kita tak ada betul. Sempat lagi. Lockkan harga anda kan. Siapa lepas tu kalau ada rasanya kalau nak akit ni best je kalau ada guna Surface Duo kan. Yang dua tu yang baru tu dia boleh lipat-lipat. Awesome yang tu. Okay. So alright. Cakap dengan Puan Siti sebab dah dengar apa webinar Adian dengan Arifin. Okay. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kami ingin mengundurkan diri. Maafkan kami dia tersalah bahasa. Okay, so kita jumpa lagi malam esok. Bye. Pukul lama boleh macam biasa. Okay, bye-bye semua. Selamat malam. Bye. Mungkin terjadi video. Bye.